Alright, Mr. Andre, ready? Everyone else ready? Sure. Alright. Oke, mulai ya, Sar. Okay, all yours. Sure. Saya lihat ya, teman-teman ya. Okay. Bisa lihat, Sir Prata? Malam. Okay, then. Hello again, guys. As I said before, saya adalah dosen tamu yang bukan tamu-tamu amat. Yeah. And, oh yeah, before I start the class, saya mau ini dikit, mau reminder for those students who are in my class. Who are in visual narrative class, please submit your storyboard and then your progress to my email, andreadityamanggala@gmail.com. I believe you guys already have the email address. Please submit everything that you have, the progress especially. We had extra time last week, yeah, one extra week for you guys to do stuff. So yeah. I'm really hoping that you submit something apa namanya yang cukup berarti lah ya, significant the progress, because I want to see for our next meeting. Yeah, yeah, that's for visual narratives student. But let me go back to my role today as a guest lecturer. Okay, so yeah, my name is Andre Aditya Manggala. For those of you who haven't meet me in any of your classes, and I was a student as well dulunya kan. Dosen saya nih, dosen-dosen saya ada di sini, jadi saya kayak lagi di sidang ini, deg-degan. Ada Miss Nia, ada Sir M. Ini dosen-dosen saya dulu. Kalau nggak ada mereka, saya nggak bisa pakai InDesign, nggak bisa ngedesain this portfolio. I cannot use Adobe Illustrator to make the logo of my company and stuff, and understanding the good design and everything, basically everything in the creative industry. But yeah, first of all, maybe a little bit sharing about my background ya. Jadi ya, saya kuliah di BINUS dulu, and then I continue to Northumbria University in Newcastle, UK. For a year, and then I was lucky enough because at the time I can apa namanya join an exhibition in London, and then when I was in London, I got another opportunity to work in Paris, in Ogilvy Mater Paris gitu, and then yeah, that's the first experiences yang saya dapat lah ya. And then I worked in Paris for a year. It was the biggest advertising agency in the world at the time. If we are speaking about the rank, yeah, actually Ogilvy ada juga di Jakarta, tapi the one in Jakarta, the reputation is not as good as the one in Paris or in India, di Mumbai kalau nggak salah. Jadi ranking satu dunianya tuh yang di Paris, terus yang di Mumbai itu ranking 5 or something, I forget lah gitu. And then back then I was dealing with a lot of clients, of course, and the clients are quite big names. I was dealing with Nestle and then Netflix as well. Back then, when all those many people still haven't watched Netflix, I'm working with Netflix, and then one of the projects that we were doing is for Breaking Bad, the series. Kalau ada yang pernah nonton, tapi not Breaking Bad, but the series after Breaking Bad, namanya apa? Better Call Saul. Jadi tentang pengacaranya si Walter White. Gitu. Anyone familiar with the series? And stuff. Yes. And then also
other names like jam Omega, LV, dan lain-lain gitulah. Tapi di sana saya tuh ilustrator dulu. Jadi jabatan saya di bagian ilustrasinya gitu, ngerjain ilustrasi-ilustrasi. And then after I finished with Ogilvy, I go back to Indonesia, to Jakarta, and decided to start Mutualis Creative with one of my best friend from Northumbria University, orang Malang gitu. Tapi sekarang orangnya udah nggak di Mutualis. Jadi ya kurang lebih seperti itu teman-teman. And then yeah, since I'm an illustrator, jadi one of the main focus is making illustration design kan. Jadi cara kita jual tuh kita bilangnya kita kerjain branding, campaign, or advertising, tapi ilustratif semuanya. Jadi all those apa namanya portfolio that you will see itu most of them itu ilustratif kerjaan-kerjaannya. Nah, maka dari itu saya rasa anak-anak visual naratif juga cocok nih, gitu ya. And then those are some of the awards yang pernah kita dapat, some of the apa namanya, the exhibition and then the seminar yang pernah kita datengin, kita jadi speakers and stuff ya. Okay, jadi mungkin bedanya gini teman-teman. Kalau sekarang kita masih ngajarin teman-teman nih, kayak saya masih ngajarin kalian, beban yang kalian terima dalam sebuah project tuh mungkin nggak sebesar ketika nanti kalian actually ngerjain real project for a real client, for a real, you know, company gitu ya. Kalau bentuknya udah studio atau udah agency, seperti kantor Misnia juga, gitu, biasanya kita ngerjain bentuknya udah satu project besar. Jadi, maksudnya apa? Nggak cuma misalnya kita ngerjain posternya doang atau flyernya doang gitu ya, tapi usually itu one big project. Jadi klien datang ke kita either pitching atau either langsung penunjukan langsung gitu, tapi one big project. Ini one of the example ya. Kalau di Mutualis kita coba delivernya tuh seunik mungkin gitu. Jadi ini sih kalau contoh yang ini, aduh nggak bisa ganti alamat, adalah sebuah exhibition. Jadi waktu itu kita ikut exhibition, lalu kita deliveriesnya itu berupa sebuah board game gitu. Nah, ini semuanya tuh dikerjain dari awal teman-teman. Jadi start from the logo and then the board game itself, the how to play, the cards design, the packaging design, the poster design, everything. Yeah, basically, we do everything from zero until we apa namanya finish everything gitu. Ini some of the product photography. Nah, terus setiap project itu kita coba kasih outputnya tuh nggak selalu sama gitu. Karena kita ngerasa kalau in every project we are making a poster design itu kayaknya it's way too boring. Jadi sometimes the output can be a board game, sometimes the output can be an illustrative book, sometimes the output can be a comic book and stuff gitu ya. Jadi ini salah satu contohnya. Nah, itu yang saya selalu tekenin dengan teman-teman di kantor, bahwa kreativitas itu harus terus di promote gitu, karena a lot of agency juga, not only in Jakarta but in so many places all around the world, itu are playing too safe I think. Jadi outputnya itu aja deh, bosen gitu ya. Jadi kalau bisa sih kita selalu mengasah kreativitas kita kalau menurut saya gitu, karena kan after all we are a designer, kita kreator, jadi we have to be different. Apa dong kalau nggak yang bedain kita sama semua orang di industri gitu kan. Ya, tapi bentuknya satu big project gitu. Kalau kita ngerjain project lain lagi nih, misalnya fashion project gitu ya. Ini another project that we did. This one is for LV. Kita kerjain semuanya gitu. Jadi starting from the product shoot, and then the digital imaging, and then creating the 3D assets, and then doing the final layout and stuff itu, we do everything gitu.
Karena kalau gitu biasanya lebih rapi juga. Emang sih kadang-kadang ada yang klien butuhnya cuma ininya doang, itunya doang, tapi kadang-kadang nggak kita ambil juga, teman-teman. Ini another example. Ini waktu itu masuknya tuh di Fashion Fashion Magazine gitu. Jadi kalau pada saat itu kalian beli buku-buku fashion like, I don't know, apa ya, L'Official atau Vogue maybe, something like that, you can probably find the editorial design that we did for them. Ini waktu itu lumayan unik karena tasnya beda sendiri. Ini nggak kayak tas LV yang biasa-biasanya diketahui. Gitu. Kalau di Jepang, dia gandeng Square Enix yang bikin Final Fantasy buat bikin iklannya. Nah, di Indonesia harus agak beda juga nih, gimana ya, supaya lebih unik. Makanya kita tasnya kita BI gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. That's for LV. Ini another example. Tadi saya sempat bilang outputnya kalau bisa beda-beda gitu. Ini juga output yang berbeda lagi. Waktu itu kita bikin buku cerita sih ya gitu. Ini for another exhibition, different years, but the same exhibition, tapi tahun yang berbeda gitu. Nah, ini kita waktu itu outputnya bikin buku cerita, tapi tanpa teks ya gitu. Jadi buku cerita bisu. Nah, caranya pun kita coba bikin seunik mungkin gitu. Cara mengilustrasikannya, how we make the packaging, and then how we do the stitching, ini kan kayak Japanese binding stitch gitu, itu juga caranya dipikirkan sebaik-baiknya dan seunik-uniknya. Tujuannya apa? Biar jadi unik, nggak sama gitu. Mungkin kalau saya mau play safe, I just open Adobe Illustrator, and then using pen tool to create the illustration kan, and then that's it. Tapi I believe the output won't be this unique gitu ya. Nah, ini semuanya kita kerjain tuh, sampai some of the pages are specially designed, bisa dibuka, tapi dibuka lagi, misalnya gitu ya. And then, we are using mixed media, for example, this one, we are combining manual technique and then the digital technique together. Jadi, at first, we are using a really big paper, like A2 paper gitu, to create those individual illustration using pencil, like 2B, 3B pencil. And then do the rendering manually, and then after that we scan. And since the paper is so big, we have to divide the paper. Yeah, we cut the paper into pieces, and then scan it one by one because we don't have a big scanner. Then after that, digitally we stick it together again and add the coloring manually digitally using Photoshop, and then after that we print again the result, and then add more details manually and then scan it again, something like that, until we have the final output. Not only that, we also design the merchandise design. This one is a clay, apa namanya, pins, badges gitu ya, yang kuning-kuning ini. Jadi tujuannya biar orang kalau beli, pengen juga nih koleksi si pinnya ini, apa namanya, ada 4 karena collectibles gitu kan. Jadi ya, yeah, something like that. Outputnya berbeda lagi, nanti jadi buku cerita, nanti jadi editorial design, nanti jadi board game. Sometimes we also do branding for a client. This one is WTF Market, one of the biggest pop-up market gitu in Indonesia. Jadi dia salah satu yang bawa pop-up market gini-ginian tuh keliling Indonesia. And then we had a contract with them for 2 years at that time. So in every cities, we have to design different branding, yeah, basically like that, thematic branding gitu. Jadi we do everything from the illustrations, and then the way we make the illustration also different, and then up to the, you know, the like the event itself, we have to design everything from the styrofoam design, and then the photo booth, and then even the layout of the bazaar too, we have to specifically talk about it in a meeting to make the flow of the people more apa namanya, effective. And then in every area, like the food area and then the fashion area and then the interior area tuh semuanya tetap ramai, misalnya gitu. Gimana caranya itu sampai kita pikirin. Sampai kalau kita kerja sama partners like ini Bank Mandiri, ini another photo booth, we also do that. Jadi
itu serunya, that's the beauty of being a designer ya guys. You're not only dealing with paper, kalau menurut saya, you're not only dealing with your laptop, tapi you can be really creative and create something interesting gitu. Ya tapi bisa nggak kalau ngerjain yang branding beneran? Ya bisa aja, ini another concept that we did ya for Penguin Publisher gitu. Kita juga bisa sebenarnya ngerjain yang branding, benar-benar branding, very minimalistic, and the design is very simple, gitu-gitu juga kita kerjain sebetulnya. Jadi, ya again, then again, the output can be very different from one to another, gitu. Jadi, harapannya teman-teman juga tidak mengkotak-kotakan pola pikir teman-teman untuk membuat sesuatu. Bebasin aja diri kalian untuk bikin sesuatu, untuk kreatif, untuk bisa bikin sesuatu yang unik. Maka dari itu, kalau kalian pernah di kelas saya selalu encourage kalian untuk why not you try to use paper and then do origami and then take photo of the origami or make diorama or ya kan di kelas visual naratif apalagi. Or you combine techniques using pencil and then marker and then even if you only have a simple apa namanya ballpoint with you, you can create something with it and then make an interesting piece of artwork. Itu ini another one. At the time we're working with BMW, kita bikin illustration design for the launching of BMW seri 7 pada saat itu. Jadi ada 7, kita kerjasamanya sama 7 artis gitu, 7 seniman di Indonesia sih, tapi ya mungkin especially Jakarta sih, karena banyak kan orang-orang dari Jakarta gitu. Ada yang interior designer, ada yang fashion designer, ada yang graphic designer, which is Mutualis. Nah, kita waktu itu bikin exhibition di Plaza Indonesia. Jadi ini salah satu artworknya aja sih gitu ya. Kita juga sering terinspirasi oleh ilustrasi-ilustrasi di luar sana yang kita jadikan apa namanya inspirasi untuk membuat branding. Ini kita ngerjain branding buat sebuah kafe di daerah Malang ya pada saat itu. Jadi siangnya dia restoran gitu, sorenya itu kayak tempat dugem gitu, kayak those places that you can find in Senopati gitulah ya. And then we do from the logo, you can see the logo type Fargo tuh right there. And then the stationery design, like the menu design, the name card design, the coaster placement, up to the mural design. That's me. So at the time we go to Malang to draw this mural. Jadi one of the thing that we also apa namanya do is mural design juga nih teman-teman. So, nah ini lumayan gede tuh, itu kayak 3 meter or 4 meter lah ukurannya. Gitu. Mr. Andre, this one reminds me of the illustrator ya. Iya, saya besar. Ingat gak namanya? Virgo. I just talk about this few weeks ago. Iya, yeah. Jadi ini emang kita terinspirasi oleh satu ilustrator namanya Malika Favri. Malika Favri. Iya. Yeah. Dia memang ilustrasinya kayak gini-gini ya. Emang kita transpirasi dari itu dan kebetulan pada saat itu kliennya memang suka gitu. Jadi boleh aja sih kalau menurut saya transpirasi, tapi jangan diplek-ketiplek, ditiru gitu. Jadi mungkin ambil esensi-esensinya dan kalian buat lagi sendiri gitu teman-teman ya. Tapi memang sih ini, apalagi kalau desainer bisa inget tuh dengan Malika Favre itu, sir, gitu. I think the term for this everyone is called, ada dua namanya, either homage, so you really want to pay respect to the style and really closely follow the overall vibe, yeah. And there's another one, I forgot, I think either attribution or forgot the term, but it's all about using the same approach, yeah. So it's not plagiarism at all, yeah. Kalian jangan salah paham tentang istilah itu, ya. Yeah. Ah, ya itu. Nah, harus hati-hati juga teman-teman. Jangan juga kalian pakai sama persis gitu ya, sir ya. Kayaknya kurang asik gitu. Ya enggak sih? Lo kalau sama persis, udah sama persis istilah kasarnya nih, di
Jiplak yang ngambil, terus ngaku, "Eh, this is mine, not them." Nah, that's plagiarism, ya. Yeah. But if there are some adjustment, itu you cannot say it's a plagiarism. Ini memang, ini panjang, ini bisa panjang. Talking about this can be. Sorry, sir. I think I want to have a question before we continue. Yes, yeah, okay. Sure. Okay, from Kak Andre, I just want to say that since you mentioned earlier that you have a certain style, kayak misalkan tadi you mentioned Malika Fabre tadi, kan maybe kan some artists kan bisa aja have a similar style too, kayak misalkan kayak we made a style like this, tapi we don't know kalau misalkan the other artist juga style-nya kayak gini gitu. Gimana kita bisa meng dan orang kalau misalkan kita tuh nggak coba ngeplagiarism gitu, kayak how do we convince people like that gitu, so that people won't misunderstood gitu about our style. Okay. Kalau saya sih malah kadang-kadang saya pernah tuh ada klien yang kayak tolong dong buatin saya ini, dia kasih gambar and then just copy this and then put it into your design gitu. Malah kalau saya tolak gitu. Saya malah bilang, aduh kalau gitu jangan deh, saya nggak berani. Misalnya ngomongnya tetap baik-baik gitu, Rizzo bilang kayak nggak berani deh karena itu namanya saya niru kan, atau saya ya kerjaan orang saya pakai gitu. Ibaratnya saya beli bakmi dari restoran sebelah, terus saya kasih logo gitu jadi bakmi Andre, padahal bikinan orang lain gitu kan. Kalau saya langsung saya tolak aja gitu. Tapi kalau referensinya kita terinspirasi, kalau saya kasih lihat aja jelas-jelas dari awal. Ini nih, nama artisnya si Emmanuel Pratala Harja, coba lu lihat deh. Ini gaya ilustrasinya keren loh gitu ya. And then after that, saya bilang, tapi ini inspirasi ya gitu. Nanti boleh aja sambil saya kerja, coba aja cek terus, ada nggak kerjaannya yang plek-plek sama gitu. Pasti tidak ada karena saya jamin saya akan buat ulang. Tapi terinspirasi gitu. Nah, kadang-kadang saya juga suka angkat topik mengenai ini. Kan ada yang sering bilang bahwa sebenarnya nggak ada segala sesuatu yang original juga kan di dunia ini, yang original kayak purely kayak only you gitu. Ya mungkin ada, tapi kalau kita cari-cari, kita Pinterest-Pinterest, ya pasti ada aja gitu yang mirip-mirip. Jadi makanya saya bilang suka bilang kayak gitu, ya mungkin ya, ini terinspirasi, ini mungkin bisa terlihat ada hal-hal yang mirip, tapi again itu inspirasi. Dan kalau di akhir malah kita dibilang, lah ini mah sama aja lu niru gitu ya, mungkin saya akan angkat topik tersebut bahwa tidak ada sesuatu yang purely original kan in this world gitu. Tapi tetap kita punya kepercayaan, kita punya integritas adalah kita tidak akan pernah menggunakan karya orang gitu. Karena lo udah bayar gue, jadi gue akan kasih yang baru gitu. Ini kan udah beli, jasanya udah dibeli gitulah, kurang lebih seperti itu sih. Rizzo. Gitu. I think to add to that story, when I still work, long time ago, before internet was on the reach, there are cases, everyone, that I remember this case quite interesting because there are two agencies, one in Mumbai in India, the other one is in somewhere in America. They never meet each other, they never know that each design studio exists. Yeah, it happened at some point. Yeah, they create very similar stuff for a Cannes event. For Cannes Lions, waduh. Yeah, for Cannes Lions. Jadi pas ketemu itu kaget. Siapa niru siapa? Padahal mereka sama sekali not aware of the existence of each other. Waktu itu ya internet masih ya early 2000 ya, masih kayak gitulah. Nggak ada Pinterest ya, nggak ada browsing. Cari itu ini. Memang terjadi ya, sorry kayak gitu. Betul, ya. Padahal ya, itu datangnya dari otak masing-masing gitu. Benar-benar dari otak yang si lain. Tapi belahan dunia yang lain hasilnya bisa sama gitu. Dan bahkan yang lebih besar, Rezo, kayak a bigger name ya, company yang lumayan dikenal di Jakarta kayak Makna Kreatif misalnya, itu pernah loh beberapa kali kena kasus, berkali-kali bahkan, kayak 3 kali gitu, 2-3 kali dibilang plagiat gitu. Tapi mungkin
prosesnya tuh sama kayak tadi, ya satu desain di sini, satu desain di sono, satu punya pikiran ini, satu pikiran itu, pas jadi mirip gitu. Ya itu dan makanya, memang, karena ya, sudah dunia ini udah begitu bervariatif, susah banget untuk bikin sesuatu yang benar-benar. Sekarang kalau saya kasih 10 menit buat Rizal, coba bikin sesuatu yang belum ada di dunia ini, bisa nggak? Gitu kan? Kalau kita tanya balik. Benar nggak? Make sense dong? Ya, memang sudah ini apa ya, subconsciously, I think in everyone's mind, especially with the younger generation, with your exposure to social media, internet, and whatsoever ya. Susah sih. Tapi bukan berarti nggak bisa ya guys. Makanya memang you have to be creative tadi. Creative, ya. And I think in a sense ya, tidak mengikat diri pada satu style itu lebih membebaskan kalau paradoksnya di situ. Okay, before I go too fast, silakan bisa Andre. Siap. Tapi itu benar banget. Kalau saya percayanya, lu boleh punya certain style, your specific illustration style or design style, but then before that, it will be awesome if you can make all kind of design style gitu. Jadi bisa dulu semua style, baru nanti punya specific style itu nggak apa-apa tuh. Jadi walaupun nanti at the end your illustration style, for example, is very childish, kayak super simple with block color, tapi you still can make a realistic portrait drawing misalnya gitu. Itu penting sih. Tapi memang ketika bentuknya udah agency atau studio gitu ya, atau kantor desain, ya kita pasti dealing with different styles ya. Kayak contohnya nih yang di layar kita lihat saat ini nih. Nah ini malah lebih, kalau tadi kita ngomongin soal plagiarism, kalau yang ini malah benar-benar plek ketiplek saya harus pakai aset yang ada gitu. Karena ini kan dealing with a very big company yang semua orang udah kenal kan. Semua orang nonton My Little Pony gitu. Jadi ini kita benar-benar punya specific guidelines to produce the design gitu. Jadi for example, Rainbow Dash has to be like that, and then Pinkie Pie has to be like that, Applejack has to be like that. And then not only the design, tapi the movement and then the gesture of each pony juga itu udah ada certain standardnya gitu. Bahkan kalau pada saat itu ini kita kerjasama benar-benar meetingnya tuh sama Hasbro cabang Las Vegas sama cabang Hong Kong. Jadi kita meetingnya subuh-subuh gitu teman-teman. Untuk ngikutin jadwal mereka kan. Nah ini ada juga yang kayak gini. Nah ditanya lagi, mungkin balik pertanyaannya, ini plagiat atau enggak lo? Enggak. Itu ini memang menggunakan asetnya gitu. Yang waktu itu kita specifically produce adalah ini nih, si brandingnya ini nih. My Little Pony udah bukan saya yang buat, tapi musicalnya ini. Itu kita yang buat My Little Pony musical gitu. Jadi kayak Disney on Ice. Ini kita beda lagi outputnya, karena ini kan event ya, kayak Disney on Ice gitu, sebuah event pertunjukan gitu. Jadi kita ngerjainnya beda lagi, mulai dari, aduh ini, PDF saya error. Stage design, and then how the merchandise will look like, kalau kita bikin jadi tumbler yang kayak di bioskop tuh, kan banyak tuh, kalau ada movie-movie, Avenger and stuff. Gimana kalau kerjasama dengan Bank Mandiri bikin e-money. Lalu yang tadi ini kita bikin tato temporary gitu ya buat anak-anak. Jadi pada saat nonton dia pakai tato temporary, bisa beli dan pakai tato temporary-nya gitu. Jadi outputnya beda-beda. Serunya kayak gitu ya teman-teman. Kita juga bikin photo booth. Ini ada photo booth nih di sini. Jadi anak-anak can actually be on the stage and then take a photo with the ponies gitu. Outputnya beda-beda lagi. Kadang-kadang bisa seunik itu juga gitu. Nah ini kita bahkan kerjain pernah buat BFI Finance, itu perusahaannya kan serius ya, perusahaan finance gitu buat pinjam duit, buat ya gitu-gitulah. Tapi kita waktu itu bikinnya sebuah campaign, kita outputnya bikin buku komik teman-teman misalnya, itu boleh nggak? Boleh juga. Tapi tergantung target marketnya, karena pada saat itu target marketnya emang youngsters, kayak staff and then consumer like on my age group gitu.
Jadi waktu itu kita bikin buku komik aja. Bosan banget kalau harus bikin apa namanya company core values and then company profile gitu. Kenapa kita nggak bikin buku komik? Jadi waktu itu kita outputnya adalah buku komik dan kita bikin karakter ini spesifik ada 5 nih. Sorry saya zoom. Ini ada nama-namanya ya. Yang ini namanya Gita Wibowo. Namanya hurufnya depannya G. Mewakili value-nya grow and improve continuously. Yang ini namanya Roy. Roy, aduh saya lupa. Tapi dia mewakili respect and care. Terus, sorry. Pindah alamat. Terus ada, ini ada Erika. Terus ada Adrian sama Thomas namanya. Nah ini semuanya ini kita lakukan research teman-teman. Jadi walaupun outputnya gambar-gambar gini, ini dari tadi, dari pertama sampai sekarang, tuh researchnya mendalam ya teman-teman. Ntar saya bisa kasih contoh di presentasi. Research dari staff-staff BFI Finance yang ada di Indonesia gitu. Jadi di setiap daerah diwakilkan. Ini si Gita orang Jakarta, si Thomas ini kelihatan ya orang timur gitu. Nah, terus outputnya jadi komik, full color, 170 halaman. Nah, itu panel per panel tuh kita gambar. Jadi deadline-nya lumayan PR ya. Ya memang sih ada aset-aset yang kita bisa gunakan lagi karena ini kan Adobe Illustrator ya. Kayak bangkunya, mejanya, ini kan bisa kita gunakan lagi. Tapi bayangin 170 halaman, satu halaman itu ada 8 panel, 8-8-nya digambar, deadline kita cuma 2 bulan. Itu. 3 bulan mungkin. Tapi bukan itu yang mau saya omongin. Susah mah ya susah, tapi outputnya bisa apapun, teman-teman. Nah, buat anak visual narrative cocok juga tuh. Comic book gitu. Saya sempat mention di kelas tentang comic book juga ya. Jadi bisa seperti itu. Tapi at the same time still professional looking gitu. Tetap nggak komik ya, nggak harus juga kayak terlalu playful main-main juga. Tetap kesan korporatnya masih ada, tapi kesan mudanya masih ada. Tapi output yang menyenangkan gitu. Nah, selain buku komik pada saat itu kita juga bikin playing card yang kita sebar ke seluruh cabang BFI Finance. Jadi orang-orang kantor tuh bisa main kartu gitu, main kartu di sela-sela misalnya istirahat atau apa untuk apa namanya bisa secara bersamaan ngerti tentang campaign yang kita develop tapi caranya tuh tidak membosankan gitu. Nah, kita salah satunya kan tadi mural nih OTW Food Street sekarang sih karena pandemi ketampar banget ya maksudnya restoran like this. Tapi OTW Food Street salah satu klien kita yang udah lama banget nih. Jadi setiap cabang-cabangnya tuh kalau kalian pernah makan Indomie di sana misalnya itu kebanyakan tematik desainnya kita yang ngerjain gitu. Jadi setiap daerah punya desain yang berbeda-beda. Konsep yang berbeda-beda juga tergantung dari siapa yang beli franchise-nya. Gitu. Outputnya jadi sebuah desain yang ilustratif lagi. Nah ini contohnya, ini di Surabaya. Jadi ada Suro dan Buyo nih. Ya gitulah pokoknya, ikan hiu dan buaya ya. Terus ini cabang-cabang, ini beda nih. Yang ini sama yang ini beda nih. Yang Kudanil-Kudanil ini beda cabang. Sama yang ini beda juga, ini di Semarang kalau nggak salah. Gitu ya, outputnya beda-beda, tapi tetap ilustratif, tapi tetap based on research, mendalam, bisa jadi sesuatu yang menarik. Bayangin kalau kalian bisa terlibat di proyek-proyek yang seperti ini kan, betapa menyenangkannya ya, gitu teman-teman. So yeah, that's a little bit about our portfolio in Mutualist. Tapi kan berarti pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini, Sir M. Lah kak, kan outputnya bisa kayak gitu. Ini kan yang kita lihat semua dari tadi output gitu. Thought process-nya tuh seperti apa sih? You know, yes. The development process, how is it like gitu kan? Sampai lu bisa bikin something like this kak gitu kan? Nah, saya akan kasih lihat lagi nih presentasi proses development-nya gitu. Saya rasa ini penting karena jujur aja pada saat saya kuliah. Walaupun saya diajar oleh dosen-dosen yang begitu berbakat, maksudnya juga pelaku di industri dan lain-lain, tapi tetap aja ketika kalian kuliah dan ketika kalian nyemplung ke industri itu a whole different thing. Saya aja tuh pakai ilmunya ilmu rimba gitu. Jadi saya belajar ketika saya udah nyemplung di hutan ini gitu. Dan itu jauh-jauh lebih keras gitu ya. Mungkin sekarang kalian ngerasa nih kayak, anjir lah gitu, males banget sih mesti research gitu ya. Tapi those skills that you have right now
itu nanti harus di-develop lagi karena jauh-jauh-jauh lebih mendalam ketika itu adalah real client, ketika itu adalah real money, ketika itu adalah real project, gitu kan. Saya akan kasih lihat di presentasi berikutnya. Gitu. Sambil saya nyiapin, mungkin ada yang mau nanya. Yeah, just want to add tadi sih, I like that BFI. Itu masih dipakai nggak, Andre? That was really nice. Masih, masih. Yeah. Masih. Kebetulan cabang gedenya kan ada di BSD tuh. BSD. Jadi enak pada saat itu saya meetingnya kantor cabangnya dekat sama kantor saya. Tinggal guling. Tapi masih ya? Digunakan. Puji Tuhan sih masih digunakan. Oh ya, bagus, bagus. Karena memang dulu waktu saya kerja itu kan memang banyak klien corporate ya, bank, BNI, staff. Ya. Memang ini tergantung manajemen juga sih. Kalau yang ya, betul. Lumayan anak muda semangat itu dengan mudah mereka akan dan mereka malah minta ya, this kind of concept, which is cocok ya. Sesuatu yang dingin, konservatif, divisualisasikan dengan sesuatu yang hangat, dinamis. Itu salah satu rumus dasar desain ya, everyone, kontras ya. Ini kontras, juxtapose, the concept ya. Walaupun banyak juga, karena plan of view, apa, the business ya, konservatif ya, umumnya mereka minta yang formal, minta yang berwibawa, minta yang harus kelihatan ini dong, punya kesan gagah, ya, ada yang begitu. Ya. It's common. So something that you need to be aware when you, ini sih, tadi Mr. Andre showing really, really nice works ya, so far ya. That really can cater multiple businesses and even different gender ya, Mr. Andre ya, different group ya. Iya, yeah, different age group, different profile of clients gitu. Nah, tadi menyenangkan tuh pertanyaannya Sir M, masih dipakai nggak Andre gitu kan? Salah satu menurut saya salah satu kepuasan jadi desainer tuh kayak gitu. Misalnya contohnya kita tahu nah kantor yang bisnisnya itu ngerjain XX1 Premiere. Itu kan kalau saya jadi bisnisnya, saya setiap kali masuk bioskop saya bakalan kayak kayak masang huruf P-nya miring nih. Ya, saya bakal kayak gitu mungkin. Ya, maksudnya itu suatu kesenangan ya. Kayak saya, salah satunya saya ngerjain ini, Sir, permen mil kita. Oh, iya. Oh, ya, jadi si sapinya itu kerjaan kantor saya. Jadi sekarang saya kalau ke Indomaret, terus lagi cari Silver Queen, terus kayak, gambar gue. Itu kan suatu kepuasan tersendiri gitu. Kita bisa lihat project kita, kerjaan tangan kita tuh di supermarket-supermarket seluruh Indonesia misalnya gitu kan. Ya, ada temen, itu bisa ada kalian tanya, dapatkan lah ya. Nanti. Untuk ini, Andre, ini mungkin perspektif buat kita ya. Ada kenalan saya nih, antropolog. Dia bilang gini, kalian tuh desainer, you guys leave artifacts, visual artifacts from what you create gitu. Oh iya juga ya. Jadi mungkin nanti iya, di masa depan ya ngelihat ada ahli-ahli purbakala, wah ini ada bungkus mil kita nih. Ini. Terus ada sejarahnya ya, ditaruh di Indian Museum gitu, yeah. The Pegajing, terus ada muka saya gitu. Yeah, we leave artifacts ya, as a designers. So make sure we leave one that can last long enough lah. Dan berguna sih intinya sih. Kalau ya mungkin kalau zaman sekarang, beban tambahan yang harus kalian emban ya, students tuh ya, your design has to be sustainable tuh aja sih. Beban iya, betul. Tambahannya. Atau bayangin gini deh, misalnya teman-teman ngerjain desain untuk kaleng Kongguan misalnya. Itu kan sampai sekarang jadi sebuah culture gitu. Iya, betul. Kalian mana mikir gitu, si desainer mungkin dulu mikir, ya udahlah gue bikin aja deh, kayak ada gambar, orang lagi makan di meja, and stuff like that. Makan bareng. Itu sekarang jadi sebuah culture gitu. Itu kan kepuasan tersendiri seorang desainer. Ya, tapi anyhow, ada pertanyaan lagi nggak, guys? Sambil saya buka presentasi ya. Maybe one more from me, I think. Boleh. How many projects have you done in your life, Kak Andre? In my life, kalau di kampus aja kan tugas-tugas dari dosen aja udah banyak ya, gitu. Tapi kalau specifically kantor mutualis, mungkin proyek
ratusan sih, Reza, ratusan proyek. Ya itu dari yang rebek banget, ribet banget, sampai yang as simple as apa namanya, just a micro project itu juga ada. Tapi ratusan. Nah, at that time, kalau lagi proyeknya rame-rame begitu, ya memang susah sih jujur buat apa namanya atur waktu gitu. Kayak kalian sekarang ada 5 kelas, 5 proyek gitu kan ya, misalnya. Ya, kalau pada saat itu sama, saya ada 20 klien, 20 proyek at the same time. 20 deadline setiap minggunya, 40 kali meeting gitu misalnya, sama pegawai, sama klien. Ya, ya itu emang susahnya bagi makanya organize itu penting juga jadi seorang desainer. But kalau from enggak, yeah. But from upon all of the projects that you did, do you ever like attract a client that is willing to finance your whole project because they are interested in your work? Maksudnya willing to pay certain amount of money gitu for yeah, of course kan? Of course. Okay, jadi the process is usually like this. I do a pitching or penunjukan langsung gitu ya. Jadi I do an initial meeting with the client, and then after that, I give the price quotation, kan? No, but not by pitching your itopi, but like in a way, like in as a first impression, like in an exhibition or maybe postings like that, and your clients like attract to your work right away like that. Oh iya, justru. Jujur saya punya advertising tuh nggak seheboh kompetitor saya jujur ya. Saya banyak kan dapat apa namanya word of mouth apa dikenalin dari mulut ke mulut atau dilihat dari Instagram gitu. Ya malah banyak yang kayak gitu yang kayak ngelihat terus kayaknya cocok nih kerjaan kayak gini. Nah terus dia willing to pay certain amount of money ya. Tapi tetap ya ada proses tawar menawar gitu ya. Tetap yeah. Sih gitu. Seperti itu. Ya, makanya penting banget bikin sesuatu yang berkualitas. Kalau enggak, pasti orang enggak tertarik sih untuk pakai desain lo gitu. Karena ngapain pakai Rizal? Andrew juga bisa. Nana juga bisa. Semua juga bisa, gitu kan? Kayak gitu. Jadi, ya makanya. Partner saya, ex-partner saya sering bilang, lu bikin sesuatu tuh harus yang give value to yourself juga gitu. Kalau itu adalah added value for you, mestinya itu bakal naikin your reputation as a designer, your price range gitu akan naik time by time karena lo ngasih kualitas gitu, Rizal. Itu sih. Terjawab? Yes, quite for now. Mirin nanya sekali lagi dapat piring cantik. Yang lain dong juga, ayo. Iya, yeah, mungkin ada yang mau nanya lagi. After this, maybe after this. Ntar nggak jalan-jalan di sana Andre. Oke, lanjut dulu ya, sorry ya. Oke. Minggu lalu saya sempat pengen share pitching saya yang itu. Ingat ya, sir? Ya, yang bikin wine. Oh iya, yeah, why not? Yeah. Oke, ini langsung aja ya, sebelum mulai presentasi saya bilang, ini saya kalah pitching nih. Saya kalah pitching karena, ya gitulah, the industry is a little bit like that. Tapi anyway, ini adalah thought process yang biasanya kita lalui dalam sebuah proyek. Mungkin kalian lihat, at the end cuma label design gitu, tapi thought process-nya, the creative process itu panjang. Dan mungkin saat ini kalian research 2 halaman aja udah mabok gitu ya, udah males, ini bisa dilihat nih, presentasi saya ada 70 halaman. Ya, 64 pages sih. Ini enggak terlalu panjang, bahkan ada yang 200 halaman. Tapi thought process-nya gitu. Biasanya yang saya lakukan apa? Ini saya kan udah dikasih project nih. Tolong dong, kita ada pitching and then please to design for our apa namanya wine product, we have to make a new label design. Ya udah oke, okay. Habis itu biasanya kita lakukan research. Nah, kalau di presentasinya sendiri biasanya kita mulai dengan credential gitu ya. Jadi saya kasih tahu lah kayak
promo-promo about Mutualist gitu. Ini our clients gitu-gitu kan. Terus this is our works. Ini yang tadi nih. Ini buku komik yang tadi. Kita jelasin lah satu-satu teman-teman biasanya. Ini tuh proyek kita loh, gini-gini. Ini tuh ini buat ini, buat itu dan lain-lain kan. Ini kita lewat-lewat aja ya. Ini ada proyek lain lagi nih kita ngerjain buat air mineral misalnya. Gitu. Nah, tapi sebuah desain itu kan faktanya nggak gitu. Nah, biasanya yang membedakan kantor-kantor desain sama orang-orang yang cuma asal ngedesain aja adalah prosesnya sendiri nih, kayak research yang mendalam. Jadi, walaupun produknya wine misalnya, kita lakukan research terhadap demografi areanya gitu. Ini di mana sih? Nah, misalnya pada saat itu proyeknya untuk sebuah wine yang dijual mainly di Pulau Dewata atau di Bali. Jadi kita lakukan research gitu terhadap pulaunya sendiri. Sampai kita research kalau ini tuh ke agamanya, kan Hindu, Hinduism. Kita sampai misalnya bahwa di Bali itu tuh ada berbagai pura, yang setiap pura itu ada di mata angin yang berbeda-beda, dan setiap pura diwakili oleh dewa-dewi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kita researchnya sampai ke situ gitu, sampai ke daerahnya. Lalu kita tahu, oh ternyata Bali ini tuh all about balance misalnya, tentang keseimbangan gitu. Kita lakukan lagi research selain yang menyangkut agama tadi atau kepercayaan, kita lakukan research yang lebih general misalnya tentang daerah tersebut. Ini ingat ya, keep in mind, at the end, label nih, wine label doang nih, dua lembar kertas nih ya. Terus kita lakukan researchnya sampai ke Balinya. Bali itu gimana sih? Oh, di Bali itu tempat orang bulan madu, itu pantai, tempat orang party, tempat orang liburan, beach club, tempat beli kerajinan tangan, dan lain-lain, dan lain-lain. Oh, di Bali itu apa aja ada ya, gitu. Berarti Bali itu it's not only about one thing, tapi macam-macam hal gitu kan. Itu kita lakukan tuh research kayak gitu, teman-teman. Terus selain itu kita juga lakukan interview kecil-kecilan. As simple as misalnya kita tanyain nih orang-orang sekitar kita, staff-staff di kantor, kalau lu dengar Bali lu kepikiran apa sih gitu. Gitu kan? Oh, di Bali kepikiran pengen deh jadi DJ di Bali ke, atau pengen deh punya restoran di Canggu misalnya gitu-gitu. Kita lakukan research gitu. Jadi ini benar-benar dilakukan ya. Jadi saya benar-benar nanya gitu ke Serem. Serem, kalau dengar Bali kepikiran apa? Lalu itu saya include ke dalam presentasinya sendiri. Ingat tadi output akhirnya adalah label wine, tapi saya ngapain gitu kok dipikir-pikir kan sampai mikirin Bali dipikirin banget gitu kan. Tapi itu menjadi penting, karena itu yang at the end bikin output kita jadi beda. Ntar kalian lihat sendiri outputnya. Gitu. Terus selain itu kita lihat lagi secara area yang lebih spesifik misalnya, masih tentang Bali. Kalau di Canggu tuh ngapain sih biasanya, kalau di Seminyak tuh ngapain sih, kalau di Tanjung Benoa, kalau di Kintamani, dan lain-lain gitu. Ternyata kita temukan di setiap daerah tuh punya keunikannya masing-masing gitu. Biasanya kalau di Ubud orang mau yoga misalnya. Kalau di Jimbaran gitu orang pengen makan seafood gitu kan. Kalau di Canggu orang pengen surfing. And then in Seminyak mau shopping gitu. Itu kan ternyata beda-beda. Oh, again kita menemukan bahwa oh di Bali itu apa aja ada ya. Jadi Bali itu all about balance atau keseimbangan ternyata gitu. Itu kita lakukan research-nya juga. Lalu dari situ kita bisa tarik misalnya jadi keyword-keyword gitu. Oh, balance tadi keyword-nya. Lalu kita lakukan lagi research tentang produknya sendiri gitu. Kita lakukan research terhadap brand-nya. Kebetulan pada saat itu nama brand-nya Dragonfly Capung. Jadi capungnya sendiri kita cari-cari. Capung itu apaan sih? Apa yang menarik tentang capung gitu? Ternyata kita tahu kalau capung itu misalnya serangga yang paling berwarna. Tapi walaupun dia paling berwarna, dia tuh best predator on earth misalnya. Bahkan lebih baik daripada jaguar atau lions gitu. Kita cari-cari gitu mengenai brandnya. Kita lakukan juga research mengenai produknya. Kadang-kadang ini sampai saya beli wine-nya gitu. Saya kasih ke pegawai saya, lu cobain gitu. Jadi biar dia dapat extra research lagi tentang produk ini. Nyobain wine gitu di kantor.
lalu kita tahu oh yang ini manis, yang ini yes. Enak. Enak, enak, sir. Jadi actually this wine is very good for those of you yang gak gitu sering minum wine karena it's very sweet and easy to apa namanya? To digest gitu. Kayak enak lah, gampang lah kayak kayak minum soft drink gitu. Jadi you don't have to understand about wine that much, you can enjoy this product gitu. Nah, itu kan hanya kita bisa tahu kalau kita lakukan research tersebut ya, we actually buy the product, we try the wine, and then we discuss about it gitu. Lalu kita cari tahu cocoknya makan sama apa, di pairingnya sama apa, segala macam. Nah, terus ternyata setelah lakukan research ini kita ketemuin satu keyword yang sama lagi yaitu balance gitu. Jadi kalau misalnya balance-nya apa? Wine-nya manis tapi cocoknya digabungin sama makanan yang pedas misalnya, itu kan tentang balance lagi. Atau capung tadi, walaupun dia cantik tapi dia sebenarnya galak gitu. Dia tuh predator paling paling apa berbahaya di dunia ini gitu. Nah, itu kita temukan keyword yang sama tentang balance. Lalu baru kita masuk ke ide, teman-teman, gitu. Biasanya ini proses yang kita lakukan. Ide adalah sesuatu yang kita lempar ke klien, yang kita rasa bisa nih kita angkat jadi proyek ini, gitu. Jadi core dari proyek ini. Lalu ya dari tadi balance itu kita tarik tuh. Dari tadi kan udah ada research-nya, kita udah lakukan 3 ya terhadap lokasinya, Bali, demografisnya si daerah Pulau Dewata sendiri, geografisnya sorry. Terus secara identitasnya juga, dragonfly si capungnya tadi. Terus kita lakukan research juga terhadap si produknya. Lalu ternyata dari ketiga ini kita bisa tarik satu kata yang sama gitu. Misalnya tentang balance atau tentang keseimbangan. Lalu dari situ kita buat menjadi sebuah ide lagi. Masuklah kita ke hashtagnya. Jadi ingat ya, balik lagi nih. Kalau saya tarik balik, proyeknya apa sih, Dre? Bikin label wine 2 lembar. Kok lu repot-repot banget sih sampai mikirin hashtag, sampai mikirin keywords gitu. Ini menjadi penting karena itu yang akan membedakan kantornya Miss Nia, kantornya saya, sama desainer yang asal desain aja gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita sampai pikirin tuh teman-teman. Mau bikin label wine, udah mikirin hashtag lah intinya kayak gitu ya. Kita pikirin, oh hashtag yang bagus nih anywhere sama whenever. Kapanpun, dimanapun. Karena tadi itu kan tentang balance Bali bisa dimanapun ya, pokoknya kita sambungkan dapat inilah gitu. Lalu kita dapat 3 kata yang akan kita gunakan di campaign ini gitu. Pertama supple gitu, yang kedua balance, yang ketiga versatile. Kenapa? Kita jelasin juga oh kenapa supple. Ya kan brandnya kan supple banget, orang kayak apapun bisa cocok gitu dengan produk ini gitu. Balance, karena biasanya kehadiran sebotol wine misalnya untuk bikin situasi jadi lebih balance gitu. Jadi lu makan kepedesan tapi lu masih bisa ngerasain balance-nya si wine misalnya. Atau lu lagi pusing sama kehidupan sehari-hari lo, tapi lu minum wine lu jadi bisa lebih tenang, misalnya gitu-gitu ya. Ya, intinya kita dapat ini, dapat hashtag, dapat keywords. Gak berhenti di situ guys ternyata. Lalu kita masuk ke esensinya gitu. Tadi kan balance, supple sama versatile, terus kita gabungin ke satu kata lagi nih yang menjadi sebuah esensi dari si label wine ini gitu ya, atau si campaign inilah gitu, bahwa kita benar-benar ngerti yang lo butuh gitu. Gak berhenti di situ, kita masuk ke hierarki. Jadi kita walaupun outputnya mungkin sesimpel itu label wine, tapi kita udah pikirin ketika nanti ini menjadi sebuah campaign, dipromosikan, dikasih ke konsumen, kita udah punya hierarki yang akan kita sampaikan gitu, dari yang paling penting sampai yang nggak penting gitu ya, udah ada tuh urutannya. Jadi yang paling penting ya tentunya tadi si capungnya sendiri atau dragonfly sebagai sebuah identitas. Yang penting berikutnya tuh bukan hashtagnya gitu, tapi yang lebih penting adalah tadi esensinya, bahwa kita tuh harus banget kasih tahu bahwa produk ini tuh ngerti banget kebutuhan lu tuh apa gitu. Terus habis itu baru pakai hashtag. Ini mungkin hashtag nanti yang bisa dipakai sama orang-orang, Bu. Yang mungkin nanti konsumen juga bisa gunakan hashtag yang sama, Bu, ketika mengulas produk kita. Gitu. Lalu masuk ke hierarki keempat. Kita harus terus-menerus membahas tentang supple, tentang keseimbangan, dan tentang versatile ini ya, Bu. Gitu. Ngomong ke kliennya seperti itu. Baru kita lanjut lagi.
kalau masuk ke sebuah narasi, simpel, contohnya jadi seperti apa, Bu? Simpel lah, Bu. Misalnya nanti Ibu bikin caption di Instagram. Caption Instagram nggak boleh asal-asalan, gitu ya. Kita udah mikirin. Nah, ini contohnya nih, Bu, kita buat sebuah narasi, gitu. Ini kalau Ibu perhatiin, ini semua hierarki yang tadi, yang halaman ini, gitu. Udah kita masukin juga. Jadi walaupun bentuknya caption, sebenarnya secara nggak sadar, alam bawah sadar, hierarki semua masuk, Bu. Yang penting-pentingnya, gitu. Nah, sedalam itu ketika melakukan research-nya. Kita baca aja nih. Monday is done, and we truly understand what you need. Itu kan dari tadi tuh, kalau di table halaman sebelumnya, itu kan hierarki nomor 2, gitu. A glass of dragonfly moscato. Dragonfly itu kan hierarki nomor 1 tadi. To unwind your busy day. Ini kan ngomongin soal balance kan. Udah hari lu capek, lu bisa bersantai dengan produk ini. Itu hierarki 4 tentang balance gitu, tentang keseimbangan. Terus, and if you happen to crave a spicy Balinese cuisine, our sweet moscato. Nah, itu walaupun simple gitu kayak kata-kata, itu sebenarnya kita menggunakan hierarki 4 gitu, teman-teman. Keseimbangan tadi gitu. It's just a perfect pairing to your dinner, misalnya gitu. Enjoy dragonfly, hashtag anywhere, whenever. Nah, itu kan tadi dari hierarki 3. Jadi bisa dibayangin outputnya apa, tapi kita sampai ribet-ribet mikirin caption Instagram gitu. Nah, ini menjadi satu nilai jual yang sangat baik ketika kita bentuknya udah sebuah studio atau agency. Nah, kalian mungkin at this point, mungkin mulai berpikir, oh berarti research gue kurang dalam nih selama ini, gitu ya. Nah, itu yang harus kalian mulai pikirin tuh, karena kalian harus bisa develop skill itu. Yang ini yang tadi yang saya bilang, ini saya belajarnya juga rimba banget gitu. Ketika saya nyemplung ke industri ini, saya belajar, oh ini ternyata yang penting. Dan kalau kalian lihat, saya udah ngobrol sama kalian 30 halaman, masih belum ada desainnya loh. Iya nggak? Belum nih, belum ada. Ada kopinya doang ya tadi ya. Iya, baru tulisan-tulisannya. Dari tadi saya ngoceh-ngoceh gitu, semuanya pendekatan-pendekatan, semuanya research, semuanya ide, semuanya tuh pemikiran kreatif yang lebih besar gitu. Lalu saya kasih tahu lagi, nah dari situ Pak, kita udah research juga loh Pak. Yang penting Bapak lakukan tuh, kita udah kasih poin-poin. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, yang penting apa Pak? Gitu. Nah, selain produk Dragonfly sendiri, Bapak harus pikirin produk lainnya. Kan Bapak nggak cuma punya Dragonfly Wines, tapi at the same time, Bapak punya Happen, punya Two Islands, sama punya produk Arak, gitu. Ini semuanya harus diposisikan dengan tepat, misalnya, gitu. Supaya satu sama lain tidak saling membunuh, gitu. Nah, di situ baru mempromosikan positioning si Dragonfly as a brand. Baru yang ketiga, redesign. Oh, ternyata saya bisa balikin lagi ke klien. Tadi project yang Bapak kasih ke saya itu, yang untuk ngeredesign wine label, itu tuh nomor 3 Pak menurut kami. Yang penting tuh malah nomor 1, nomor 2 dulu gitu kan. Jadi itu membuka pikiran ya. Kita sebagai konsultan desain tuh harusnya seperti ini yang kita kerjakan sih gitu, teman-teman. Baru nanti terakhir yang keempat boleh deh Pak kita perbaiki Instagram sama website gitu. Ternyata nah kan kalau kayak gini kan untung buat saya juga nih ketika misalnya ini deal instead of only doing the label design, I can tap into the other brands as well. I can tap into Instagram and website design as well. Tapi bukan cuma jualan doang, tapi ini ada alasannya gitu kan. Udah di research gitu, teman-teman. Saya sampai masuk ke konten struktur lah. Ini perlunya engage, informatif, atau promo. Gitu. Ini kita udah bagi-bagi 80%. Yang lebih penting tuh awareness dulu. 20% baru consideration. Gitu. Promonya di mana? Udah simple aja Pak, di Instagram sama di website dulu misalnya. Itu udah dipikirin gitu. Nah, terus ini big goal saya ya biasalah. Nah, kalau case kemarin lucu Sir M. Jadi dia pengennya project ini untuk Dragonfly Wine. Tapi orang tuh seluruh Pulau Bali kalau orang lagi liburan nggak ada yang tahu Dragonfly Wine, taunya Happen. Taunya Happen Wine. Itu produk dia yang lain gitu. Jadi ide kita pada saat itu adalah kenapa enggak kita numpang ngetop dari Hatton Wine gitu. Nah itu kan bisa didapatkan ketika saya udah research tentang Hatton Wine sendiri gitu. Nah jadi pengennya kita gunain namanya Hatton Wine, terus kasih tahu ini tuh dari company yang sama loh. Berarti kurang lebih mestinya rasanya kualitasnya sama loh
gitu. Baru dari situ orang, cobain deh, mungkin sama enaknya sama hat and wine gitu kan. Itu kan goal saya. Goal saya ngedesain label ini supaya orang nyobain gitu. Ketika wine tersebut dicicipi sama konsumen, berarti goal saya udah nyampe gitu. Kayak gitu kan. Jadi udah dipikirin juga gitu. Kan kalau kita asal ngomong, ya udah Pak, bikin label, labelnya bagus, pasti laku. Nggak gitu ternyata, teman-teman. Nah, terus kita udah pikirin positioningnya, bahwa setiap brand ini tuh udah punya marketnya masing-masing. Kalau orangnya yang beli itu berasanya premium misalnya, kita pakai belinya tuh island. Bisa juga kalau orangnya orang-orang modern gitu, orang-orang kekinian banget, lebih beli hat and wine. Kalau Dragonfly, orangnya yang lebih nyentrik-nyentrik misalnya. Kalau Arak Dewi Sri, lebih yang spesifik market misalnya gitu. Ini udah ada tangganya masing-masing, dan satu sama lain tuh beda-beda lah gitu. Nggak akan saling membunuh. Itu udah dipikirin juga. Lalu kita lakukan comparison, Sababai ngapain, wine yang lain ngapain, gitu. Bahkan sampai kita baca-baca, jujur kita sampai baca-bacain caption Instagram satu persatu nih teman-teman. Terus kita lihat gaya bahasa apa sih yang digunakan oleh Sababai, gaya bahasa apa sih yang digunakan oleh Pelaga, and then how about Hatton misalnya gitu. Itu kita lakukan. Supaya kita bisa ambil yang bagus-bagus ya, kita tiru dan kita tambahkan di Dragonfly gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Saya sampai kasih tahu bahwa desain tuh jangan yang basi, Pak. Bapak kalau ke Bali pasti ngelihat ini semua. Saya yakin. Mulai dari gantungan kunci yang bentuknya papan surfing board atau pemuka botol yang bentuknya kemaluan ini, semua orang lihat gitu di Bali. Atau baju barong atau pura atau Tari Bali, atau Garuda Wisnu Kencana, ini semua hal yang basi, gitu. Jadi Bapak harus tampilkan yang lain. Ternyata bener aja, gitu. Itu beneran ada di Bali kayak gitu. Ada, banyak ada banget. Tutup botol yang bentuknya kayak anunya apa itu. Ada. Ada. Nah, kalau Bali ini berdasarkan research, saya ngasih lihat halaman presentasi ini, saya nggak malu gitu, Rezo. Ini kan mungkin jorok banget gitu ya. Enggak, ini kan emang terjadi di Pulau Dewata gitu. Jadi saya kasih lihat aja, Pak, jangan bikin desain. Saya cuma kasih tahu halaman ini, saya kasih tahu, Bapak jangan bikin desain yang kayak gini. Ternyata bener aja loh ketika saya lihat bocoran desain kompetitor saya, enggak jauh-jauh dari gambar ini. Ada yang gambar bunga Kamboja, ya, ada yang gambar pohon kelapa, ada yang gambar pura. Gimana, Rachel? No, I don't blame Sir Andre for this one. I just got news not orang. Yeah, yeah, I know. Memang nggak apa-apa. It's okay. Kayaknya harus field trip ke Bali rame-rame nih. Tapi lebih ke budaya ya, mestinya nih. Biar lihat. Indonesia banyak seperti ini kayak aneh, unik-unik. Iya, Sir. Ternyata benar pas saya lihat bocoran, kompetitor saya nggak jauh-jauh gambarnya dari beginian gitu. Pohon kelapa, bunga Kamboja, itu kan semua basi. Maksud saya, berapa ribu desainer di Bali yang kalau ngedesain kepikirannya itu lagi gitu kan, gitu. Jadi saya bilang gitu. Terus saya sampai mikirin nanti Bapak bisa collab nih Pak sama artis-artis tertentu untuk bikin special edition wine label gitu. Segala macam. Baru setelah halaman ke-40 saya baru masuk ke desain. Ya biasa. Tetap saya kasih lihat nih Pak, kita punya beberapa logo desain yang menurut kita bisa memperbaiki logo Bapak yang lama. Terus saya kasih tahu bedanya logo 1, logo 2, logo 2 sama logo 3 tuh apa gitu. Jadi ada 3 desain ini ya yang diajukan ya, ke Andre ya. Ya, biasanya kalau di Mutualist kita kasih 3 lah approach-nya gitu. Standar. Nah, caranya pun beda-beda misalnya nih ya. Kalau yang pertama tuh lebih literal nih, teman-teman. Jadi ya udah, Dragonfly berarti kita gabungin botol wine sama capung gitu kan, as simple as that. Lalu kita punya pendekatan yang lebih philosophical gitu, yang lebih abstrak. Ini tuh tulisan Dragonfly, tapi ada di tulisan-tulisannya ini tuh tersembunyi meaning-meaning gitu, intinya kayak gitulah ya. Sampai kita ada ke pendekatan yang lebih nyentrik gitu. Ini pendekatannya tuh berupa ambigram gitu. Ini kalau diputer kebacanya sama, Sir. Ini kan Dragonfly. Ini kalau saya putar, kebacanya Dragonfly juga gitu. There's a term for this, no ambigram. Ambigram namanya. Betul ya? Yeah. Nice one. Ambigram.
Love it. Ini bikinnya mungkin outputnya gini, tapi mikirnya 3 hari sendiri, guys. Kayak mana nih? Ini kan berarti gimana D ketika diputer jadi Y, gitu kan? Gimana huruf R dibalik jadi L, A dibalik jadi F? Iya, yeah, gitu. So, lebih. Yeah, this is I think in a way typography ya, Mr. Andre ya. Good one. Iya. Yeah. Perkataannya beda-beda. Yang ini kan logotype namanya ya. Kalau yang tadi logogram and logotype gitu. Nah, ini kita logogram, present logotype. Satu-satu. Gitu. Lalu saya sampai sedikit membahas mengenai estetika. Kalau di estetika kan kita tahu ada dua aspek. Aspek rapi sama aspek berantakan. Namanya Apollonian sama Dionysian. Ini saya dapat waktu kuliah gitu. Ternyata kepake waktu saya present. Saya kasih tahu, Pak, desain itu jadi semakin cantik ketika Bapak bisa gabungin hal yang berantakan sama rapi, Pak. Gitu. Maka dari itu nanti di desainnya, kita tawarkan keseimbangan juga. Balik lagi ke yang tadi, keywordnya. Konsep ya. Awal. Konsep awal, gitu. Jadi desainnya, saya langsung bilang ke klien, Bapak bosan nggak lihat label wine yang bentuknya kotak? Bosan, Pak. Nanti di label saya bentuknya nggak gitu. Kita campurin yang agak-agak berantakan sama yang rapi, Pak, supaya lebih menarik. Nah, baru saya masuk ke label desainnya. Gitu. Nih, Pak, Bapak lihat. Ini potongannya sengaja, Pak, bentuknya ada special cutting, gitu. Karena kan tadi kita mau gabungin aspek rapi sama aspek berantakan, Pak. Aspek nyeni sama aspek korporat, Pak, gitu ya. Kita tentang balance lah, Pak, tentang keseimbangan, gitu. Terus saya jelasin. Nah, ini, Pak, di desain ini tuh ada dua aspek tadi. Yang rapi sama yang berantakan, misalnya gitu kan. Cara membuatnya pun kita gabungin, Pak. Ada yang manual, ada yang digital. Sama kayak yang saya ajarin di kelas visual naratif. Gitu. Ini bikinnya pakai pensil lah, segala macem lah, di-scan lah, diwarnain lah, dan lain-lain. Gitu. Jadi kita nawarin desain label yang segitu dalamnya loh, Pak, research-nya. Gitu. Nah, terus dijelasin. Ini juga gambar satu persatu ini nggak ngasal gambar, teman-teman. Gitu. Kenapa kita end up pakai mermaid? Kenapa kita end up pakai centaur, misalnya? Sebagai main focal point-nya, atau apa namanya, supaya mata ngeliat ke situ dulu pertama kali. Tapi supporting elemennya juga ada makna-maknanya, gitu. Gitu. Jadi kita pengennya label wine-nya tuh multi-interpretasi, gitu. Bisa diartikan berbeda oleh setiap orang ketika dia lihat di meja makan gitu. Supaya label wine ini tuh bisa mengundang conversation gitu loh, Serem. Jadi saya sama Serem lagi duduk di meja, kita pesan Dragonfly, wine-nya datang dong bersama labelnya. Lalu kita bisa kayak jadi ngobrol gara-gara itu. Kan after all, orang beli wine supaya bisa berhubungan ya satu sama lain gitu kan. Jadi dipikirin tuh guys, nggak asal bagus-bagusnya. Terus ada ya pokoknya penjelasan segala macem ya terus kasih mockup lah biasa lah ini mah ya supaya orang ngerti ya itu presentasinya seperti itu kurang lebih teman-teman gitu. Nah, dan bayangin baru terakhir bayangin kalau tadi saya nggak lakukan research tersebut pasti saya yakin di akhir saya cuma ngegambar capung aja udah that's it. Gitu. Kalau sekarang kan saya jadi beda pendekatannya. Jauh-jauh lebih bermakna gitu. Jadi label wine ini tuh nggak sekedar bagus-bagusan aja. Gitu, teman-teman. So, proses kayak gitu sih ya, kurang lebih ya. Ini juga jujur saya baru mulai menginkorporasikan ini di kantor saya mungkin setelah tahun ke-3 gitu. Dulu presentasi saya cuma desain aja gitu, Sir M. Ya udah desain. Karena saya nggak ngerasa research itu penting. Oh, ternyata research itu menjadi penting. Okay. Ini ada lagi. Ada pertanyaan untuk tadi. Ya, ada pertanyaan. Sorry, Mr. Andre, boleh share tadi yang logogram tadi, yang capung botol tadi? Boleh. Sambil, you want to prepare the next slide, right? Sambil nunggu pertanyaan juga. Yes. Ayo, yang ladies, yang lain, questions with this ya.
ini yang murid-murid ini yang lagi belajar contextual studies with me, ini contoh bagus morphing ya. So you grab different elements visually that on its own they talk about something else differently, but when they group together, terus ada hurufnya juga, it represent something, simbolize something else ya. Okay. Jadi yang lagi belajar kontekstual, belajar simbol-simbol, visual icon, ya ini. Walaupun nanti mungkin kalian belajar fashion, ya, you still need to design something that can have the interpretation, ya. Visual interpretation with those that looking at it, that use it, using it. Ya. Ini menarik sih, tiga, ada yang logo, sorry, logogram ya, logogram dua. Mm-hmm. Ini lebih ke logotype ya, circle yang ini. Logotype, ya. Sorry, ini logotype. Tapi clever one ya. It looks like a bottle. Iya. Yeah. Itu sih kurang lebih. Ada yang komentar mungkin, ladies, gents? Pertanyaan. Dari dua kelas, ayo kelas graphic design practices, terutama this is a really really good case study ya, guys. Especially later when you need to present to a potential client. You hopefully well in your context ya yeah. Again ini contohnya pas banget Mr. Andre, it's just a label ya, tanda kutip ya, iya, it's just iya. A label, but the thought process that even just for a label, bahkan kliennya pun mungkin already ask ini ya, specific size and everything ya, kesannya benar-benar cuma bikin label ya, label gitu. Iya benar, yeah. But the thought process before you do that label tuh panjang. Kebetulan kan memang di kelas graphic design practices ada, I think I share with you yesterday ya, there are two project, one of them is actually making a label for nasi tim, salah satunya kandidatnya. Jadi ya, walaupun kesannya cuma buat nasi tim, ada background story-nya ya, something that you can explore everyone ya, be creative lah. Jangan terjebak dengan ini. Cuma selembar ini, ya. So you can be amazingly creative with that. Ada lagi yang ini? Yang mau komentar? Questions? Jangan-jangan nonton semua sambil makan, sambil nonton yang lain, kayaknya. Ya, lagi streaming drama Korea. Ya. Apa istilahnya? Lagi itu, nonton maraton tuh, lupa saya. Ya, yang itu, ini. Kalau ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, saya lanjut ke PPT selanjutnya. Boleh, mungkin masih pada bubuknya. Saking bagusnya terbubuk. Terbubuk aja. Oke, okay, anyway saya lanjut ya. Nah, kalau saya nggak tahu nih, ini kalau di kelas saya sih ya. Kalau yang pernah merasakan kelas sama saya tuh biasanya kata-kata yang saya selalu ulang-ulang. Ini just ignore the cover ya, salah nih, salah tulis. Saya pakai template dari kelas sebelah biar lebih simple. Ya, yeah. Kalau pernah di kelas saya, Sir M, biasanya saya selalu, kata yang saya selalu ulang-ulang tuh ada dua. Pertama, lu mesti kreatif. Yang kedua, harus tetap profesional. Gitu. Saya rasa itu penting banget buat semua desainer. Untuk, terutama untuk tetap kreatif. Gitu ya. Dari yang saya lihat nih, banyak yang akhirnya terjebak di zona nyamannya gitu. Yaitu di layar laptop itu sendiri gitu. Jadi, once you are a graphic designer, then you do graphic design. Gitu, that's it, ya kan? Which means you are working with Photoshop and Illustrator. Gitu. Nggak masa salah depan. Sih. Itu nggak salah sih, gitu. Tapi, kenapa nggak jadi desainer yang lebih kreatif? Maksudnya, lo cobalah kerja pakai apa, kek. Ada kertas, nggak kepake, coba dipotong-potong, direndam-rendam ke air. Bisa jadi bubur kertas misalnya. Atau
Di rumah misalnya tiba-tiba lihat nih ruang tamu temboknya tuh kayaknya masih plain banget ya. Kenapa nggak bikin tembok itu jadi kanvas gitu? Bisa bikin mural misalnya. Atau lagi jalan-jalan terus beli minuman tuh di warung, beli jas jus misalnya. Terus kenapa enggak itu si packagingnya daripada dibuang ke sampah, mulai dikumpulin bisa jadi tas misalnya gitu kan? Karena itu yang akan membedakan desainer yang biasa-biasa aja, ya tanda kutip biasa-biasa aja, sama yang kreativitasnya terus diasah. Maka dari itu salah satu yang saya selalu ngomong either to my students or to my partner or to my team in my office adalah kreatif aja terus gitu. Saya senang banget bikin proyek-proyek personal kayak gitu teman-teman. Ya. Ini salah satu yang lagi saya kerjain itu adalah sekarang saya lagi senang bikin clay. Ini saya pernah ngajar Patricia nih bikin clay kayak gini. Jadi, tapi kalau saya bikinnya untuk dijual lagi gitu. Saya pemikirannya pada akhirnya ya tentunya untuk extra income, tapi tetap kreatif, tetap menggunakan skill yang saya udah diajarin nih sama Sir M selama ini gitu kan. Jadi saya bikin nih, saya pikirin dari awal. Awalnya saya cuma mikir, saya pengen bikin sesuatu yang bisa dijual ke end user, ke customer, tapi tetap ada desain saya, dan juga tetap profesional, dan juga tetap kreatif. Dan saya coba mengambil momentum masa pandemi ini. Lalu saya ingat, pas pandemi ini kan orang mulai hobi ya. Ada yang biara ikan cupang, ada yang demen bercocok tanam, ada yang gitu-gitu deh. Nah, salah satunya kan lagi demen koleksi kaktus tuh orang-orang tuh. Saya pikir kenapa enggak saya bikin aja nih pot-pot bunga lucu kali ya gitu kan. Ya udah saya mulai tuh, mulai research, saya mulai cari-cari proses bikin awalnya tuh gimana sih. Lalu proses untuk menduplikasinya gimana biar waktunya tetap efisien, kualitasnya tetap bagus gitu. Lalu saya mulailah desain-desain gitu ya. Mulai desain awalnya, bikin masternya. Habis itu saya bikin cetakannya gitu, sekarang yang kurang lebih. Jadi muncullah ide tersebut, dan ini proses kerjanya nih. Jadi ini tuh peralatan yang saya gunakan ya, Sir. Ini udah jadi nih, yang merah-merah ini sih cetakannya nih sebenarnya nih. Jadi ini sistemnya casting namanya. Ini cetakannya yang saya bikin dari master pertama yang saya buat. Lalu saya bisa akhirnya dari proses tersebut yang panjang, saya bisa menduplikasikan produk saya gitu. Nah, saya rasa untuk tetap kreatif seperti ini penting banget. Supaya kalian nggak terpaku tadi ke media digital terus-terusan. Ya, saya graphic designer, tapi saya bikin pot kembang gitu. Kan gitu kan, pikirannya kan ya. Nah, ini prosesnya gitu, Sir. Ini yang sekarang saya sering lakukan, saya hari, Sir. Pagi-pagi biasanya saya buka alatnya. Itu ada, ini anti lengket nih, yang kayak blue band ini. Lalu saya... Kayak bikin kue. Tuh. Ya bikin kue, saya oles-olesin gitu ke cetakannya, ya kan, nih kalau pagi-pagi. Cetakannya kebetulan ada beberapa yang saya foto. Ini meja kerja saya nih, acak-acakan banget. Lalu setelah dikasih anti lengket cetakannya nih, saya ini nih, Sir, saya ngambil semen, gitu. Nah, saya udah pikirin juga tuh, dari awal, gimana ya, biar tetap kreatif, tetap desain-desain, terus bisa gunakan momentum, tapi tetap untung gitu kan. Ya, tetap untung itu penting tuh. Nah, jadi saya akhirnya pikir, oh ini salah satu yang saya bisa untung banyak. Ini saya buka aja ya, saya jual pot kembangnya 100 ribu, Sir. Modalnya nih, semennya, untuk satu itu, satu jadi pot gitu, modalnya 2 ribu, Sir. Semen putih kan? Semen putih, modalnya 2 ribu perak lah kurang lebih. Jadi saya untung bisa 90 ribu. Tapi kan bagian ngerancangnya nggak terhitung. Betul. Bagian ngerancangnya kan itu menjadi suatu keunikan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh tukang pot bunga lainnya gitu ya. Gitu. Ya itulah, kalau kalian punya kreativitas itu, kalian bisa cari keuntungan juga dari situ. Gitu. Nah, terus habis itu semen. Jadi saya setiap pagi kayak tukang, teman-teman. Saya benar-benar ngaduk semen. Tadi saya sebelum kelas, saya udah ngaduk semen, ngomong-ngomong. Terus habis itu, saya campur air,
saya lihat apa namanya kekentalannya harus tepat gitu ya. Terus saya siapin cetakannya. Cetakannya tuh kayak Lego gitu, bisa disusun-susun. Tadi kan yang merah nih, ini kan versi kebukanya. Ketika Kalau ditutup jadi ditutup gini nih tabungan. Ini. Nah, ditutup jadi ini. Nah, ini cetakan. Saya nggak perlu ke perusahaan lain untuk bikin cetakan. Saya bisa bikin cetakan sendiri di rumah. Teman-teman juga bisa. Kalau saya bisa, teman-teman harus bisa juga. Mestinya. Lalu saya tuang tuh, sir. Semen tadi yang saya udah aduk-aduk. Saya isi. Sampai penuh kayak gitu kan. Sampai penuh. Terus saya tunggu nih. Kurang lebih kalau saya cetak pagi jam 9, jam 6 sore saya udah bisa buka. Gitu. Butuh 10 jam lah gitu. 12 jam lebih baik sih. Cuma kan saya ngejar juga ya, ngejar order. Ngejar order. Terus habis itu udah. Ini akhirnya udah jadi, udah kering, saya bisa buka tuh. Ini saya tarik tuh. Dia bentuknya silikon, teman-teman. Saya tarik, saya buka, jeder gitu. Jadinya kayak gini kalau udah saya pisahin cetakannya. Masih kasar ya. Masih kasar, terus kalau saya buka lagi, jadi kayak gini tuh. Lucu ya. Ini bermodal otak kalian aja, teman-teman. Jadi kalau ada kreativitas, kalian bisa jual ini. Ntar terakhir saya sedikit share berapa penjualan yang udah saya dapatkan dalam 3 minggu terakhir. Saya baru 3 minggu nih. Terus habis itu proses selanjutnya ini seram. Saya rapihin. Saya amplas. Saya amplas, pakai ya. Alat ukir dan lain-lain. Jadi mungkin tagline yang tepat buat proses kerja saya itu berani kotor itu baik, sir. Karena saya benar-benar acak-acakan tuh, lihat tangan saya putih-putih. Gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa, karena ini bisa bikin saya tetap kreatif. Biar saya juga nggak bosen, tapi juga at the same time menghasilkan. Gitu kan. Terus saya sandpaper atau saya amplas. Ini prosesnya saya udah pernah ajarin si Patricia nih di kelas nih. Gitu. Sudah grup ya? Yang grup itu nggak banyak. Only Patricia. Iya, only Patricia I think. Nah, terus udah. Nah, saya bisa bikin ini. Sebagai catatan, saat ini ya, yang series ini ada 3, sir. Jadi sengaja saya bikin 3 juga, itu udah ada alasannya. Tujuannya apa? Biar orang nggak jadi beli satu, jadi beli 3 gitu. Amin. Jadi kan lumayan. Betul-betul. Kan serial soalnya. Saya sekali jual 3. Lumayan kan, 300 ribu. Terus habis itu proses selanjutnya setelah udah jadi kayak gini, either pakai semen putih atau pakai semen biasa, prosesnya adalah pengecatan. Gitu. Saya sampai akhirnya, karena saya nggak nyangka juga growth-nya lumayan di 3 minggu terakhir ini, saya jadi sampai sekarang beli catnya udah yang setengah liter gitu. Baru mau saya bilang, gue tambah. Okay. Gede. Nah terus, udah habis itu, proses selanjutnya adalah pewarnaan. Ini semua saya kerjain di rumah gitu. Sekarang saya jadi mikir, ternyata gue di rumah juga bisa menghasilkan loh, enak lagi. Bangun tidur, nggak sikat gigi, nggak mandi. And then I work. That's it. Gitu. Dan hasil akhirnya jadi seperti ini. Terus saya ambil di sini. Nah, kenapa saya encourage teman-teman untuk memulai self-project salah satunya atau individual project yang kecil-kecilan kayak gini? Karena kita nggak pernah tahu ternyata ini bisa menghasilkan, bisa tetap kreatif, dan ini semuanya tuh positivity gitu yang kalian dapetin. Saya sedikit share aja, sir. Ternyata di 3 minggu terakhir ini, tebak, sir, saya jual berapa, sir, 3 minggu terakhir, sir? Lebih dari 100? Nggak mungkin banget, ya kan? Ya, benar, sir. Jadi, di 3 minggu terakhir saya, dari iseng-iseng saya ini, saya udah jual 100-an, loh, sir. Jadi, berawal dari iseng-iseng saya juga ajarin di kelas Patricia, saya udah dapat 10 juta lebih sendiri, sir, dari gini-gini aja. Jadi saya cuma yang tadi, rutinitas saya bangun, nggak gosok gigi, makan roti, terus saya ngecat-ngecat dikit, gitu ya. Terus saya kirim, kebetulan sekarang kan enak, bisa sih cepat, bisa aja nih. Itu ternyata menghasilkan gitu. Ya tentunya, dengan skill yang kalian punya, kalian bisa kemas itu lebih professional looking, teman-teman. Jadi lakukanlah fotografi yang bagus,
buatlah sosial media yang convincing misalnya gitu kan. Dan bisa jual ratusan patung gitu. Saya nggak nyangka, saya pikir pertama, ya gue coba aja deh gitu. Sampai akhirnya sekarang saya berniat untuk diseriusin gitu. Diseriusin boleh deh, karena ternyata menghasilkan gitu. Nah, terus ya tadi, kalau kita ngitung-ngitung untungnya kan jadi lumayan ya SRM ya. Jualnya 100 ribu, modalnya 10 ribu, pengirimannya 10 ribu atau 20 ribu. Bahkan pengiriman kan ditanggung pembeli ya. Jadi sisanya keuntungan gitu. Yang kita punya dan orang lain nggak punya adalah kreativitas dan skill kreatif kita itu sendiri. Maka dari itu teman-teman harusnya mulai sekarang mulai ngerjain hal-hal seperti ini juga. Kalau demen gambar-gambar di sepatu, kenapa nggak jual jasa gambar sepatu misalnya? Nanti sepatunya, sneakersnya itu bisa dijual dengan harga lebih mahal. Dan lain-lain. Gitu sih. Dan menyenangkan kan hasilnya. Saya sih senang gitu sekarang kalau melihat ini. Bisa bikin sesuatu yang lucu-lucuan gini. Gitu. Tolong di follow. Itu sih, Sir. Semutu-semutu. Oh iya, tolong di order. Di order. Supaya lakunya lebih banyak. Amin. Laku-laku. But that's a really nice share, Mr. Andre. Positivity, agree. Terutama yang pada nggak bisa diem ya, terutama nih murid-murid pada gabutan, disalurkan yang positif, syukur-syukur menghasilkan uang ya. Iya. Syukur menghasilkan uang. Kalau saya bikinnya adonan kue sendiri buat anak-anak makan. Jadi mau dijual juga nggak ada. Nah sisa, itu bisa dijual gitu. Juga, Sir. Tinggal dikasihkan, Sir. Bisa bikin logo, kasih logo, beli packaging, jual ke saya beli pasti, Sir. Ya. Ntar ya kalau ada lebihan ya, biasa langsung habis. Mantap. Gitu. Itu pada apa menyalurkan kreativitas berhubungan dengan loyang ya, loyang cetakan. Loyang pot, cetakan. Kue. Tadi, sorry, silikonnya bikin gimana, Andri? Itu yang buat pot. Nah, silikonnya menarik juga, Sir. Mungkin pertanyaannya gini, Kak Andre diajarin nggak dulu waktu kuliah bikin silikon? Kan yang enggak dong ya, Sir ya? Enggak gitu. Kalau saya enggak ketemu kelasnya ya saya enggak diajarin gitu. Ya cari tahu Sir, dari YouTube saya. Saya YouTube, saya beli di Tokopedia. Jadi bentuknya tuh cairan gitu. Kayak lem uhu. Oh iya iya, resin. Kayak lem uhu, terus dia ada pengerasnya. Jadi pertama kita harus tuang cairan utamanya ini. Terus kita harus tuang juga cairan pengerasnya ini. Kayak adonan jadinya. Terus kita aduk-aduk nih, kita aduk-aduk sampai rata. Lalu kita punya waktu 2 menit lah untuk tuang itu. Ke dalam untuk tuang itu ke model utamanya. Kalau ini model utama saya nih. Ini akan saya taruh ke sebuah box misalnya. Lalu ini akan saya tuangin cairan tadi sampai ketutup semua. Terus kan yang namanya cairan kan sifatnya dia akan mengisi ruangan kosong kan? Jadi bentuk ini akan keisi sendiri ini teman-teman nih, lubang-lubang ini semua akan keisi. Lalu kalian tunggu satu malam, besokannya udah keras. Ini cetakan aslinya bisa saya tarik jebret gitu keluar. Lalu saya punya cetakan kayak cetakan es batu di kulkas gitu loh teman-teman. Gitu. Tapi kan jadi lebih simpel. Kalau sebelumnya saya bikin satu patung itu butuh 3 hari, sekarang saya tinggal tuang, terus saya sekarang lagi ngobrol sama SRM, itu cetakan lagi mengeras gitu. 12 hours later, gitu ya? Iya. Gitu. Oh iya. Saya masih ada satu lagi mengenai pricing. Betul, masih bisa. Masih ada waktu. Bisa ya, kita masih ada waktu ya. Malah sebetulnya yours is quite compact, kebagi-bagi, padat. Nggak terasa kok. Masih bisa sekali lagi. Iya, semoga. Saya berharap banget teman-teman dapat insight baru nih. Maksudnya either those student who are in my class atau yang di kelasnya Sir M atau Miss Nia juga. Nah, mungkin... Any question so far with this? Atau mungkin ada yang mau tanya saya sebelumnya? Hi, I have a question. Sure. Kalau misalnya itu pot-potnya mau dikirim itu pakai bubble wrap? Or... Because it's very prone to breaking at cement, you know. So, kalau kebanting-banting kan, it's kind percaya. Of... Percaya. Semuanya. Ini siapa sih yang nanya tadi? Michiko. Yeah, it's Michiko.
Oh, Michiko. Panggilannya Michi. People usually call me Chico. Oh, Chico. Oke, Chico. Intinya semuanya tuh belajar. Kalau nggak belajar, nggak tahu. Ini FYI. Saya beruntung banget, sir. Pesanan pertama itu datangnya dari Bali. Wow. Pesanan pertama saya datangnya dari Pulau Dewata. Saya kan nggak mikir dong. Saya kayak, anjir, bukannya lu lebih kreatif ya di Bali. Pesannya ke gue sih, gitu kan. Saya mikirnya gitu kan. Udah, abis itu ya udah saya seneng. Pesanan pertama saya langsung dapat 15 patung. Karena dia jualan, di sana dia jualan, dia untungin lagi lah gitu ya. Terus ya udah saya seneng, saya bikin segala macam, jadi nih sir. Bodohnya saya belum belajar pada saat itu. Di 5 hari pertama saya belum belajar. Saya beli bubble wrap, tapi saya pelit gitu. Saya pikir mahal banget nih bubble wrap, saya ngerapnya dikit lah intinya. Ya udah. Kirim, 3 hari kemudian itu Chico, si klien chatting saya lagi, customer. Mas, dari 15 pecah 14 ya. Satu selamat katanya. Terus saya kan kayak anjir gitu kan, kesel banget ya. Ya udah, nah, semuanya belajar. Yang saya lakukan berikutnya apa? Saya beli pot kembang dari toko sebelah. Ya, saya cek toko sebelah. Terus saya tungguin itu barang datang. Ternyata pas datang lebay banget ya, barangnya segede gini nih. Ya kan? Kardusnya segini. Saya nggak tahu tuh sebelumnya. Kalau saya nggak beli, saya nggak belajar. Akhirnya ya udah saya lakukan. Sekarang bubble wrap saya itu 5 lapis. Ya pokoknya 5 lapis. Kalau bubble wrap itu kan belinya gulungan gede ya. Jadi saya gulung 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Baru saya potong. Baru saya gulung. Habis saya gulung, dalamnya juga saya isi kayak kertas potong-potongan gitu. Lalu saya tutup selotip. Habis itu, saya kasih kardus lagi, kardus Indomie. Jadi kardus Indomie saya potong, terus saya gulung, kayak tisu gitu. Habis saya gulung, saya bubble wrap lagi. Nah, tapi saya udah hitung tuh. Memang cost saya jadi nambah sih, bubble wrap-nya sendiri aja 10 ribu mungkin. Tapi daripada pecah kan. Ya udah, akhirnya baru saya kirim Chico. Sekarang, yang paling heboh, saya kirim ke Pekanbaru, saya kirim ke Semarang, sama saya kirim balik lagi yang pecah itu. Ya mau nggak mau dong, itu resiko saya harus tanggung jawab. Saya gantiin, tiga-tiganya sekarang nggak ada yang pecah. Tapi kuncinya apa? Kuncinya belajar dulu, kalau lu nggak learning by doing, you don't know. Gitu. Itu sih. Agak-agak berisiko, tapi ya sudah. Itu namanya you learn the hard way, unfortunately. Iya, itu sama. Ilmunya ilmu hutan lagi saya dapatnya, Sir M. Saya pas dengar pecah 14, saya kayak, astaga. Gitu. Pusing juga sih pertama, kayak, aduh. Karena pertama pusing bikinnya, kedua pusing kejar pesanannya. Jadi kan pesanan yang baru saya harus kejar lagi gitu, jadi rugi satu batch lah intinya kayak gitu. Dan ini kan semua masih saya doang nih, one man operation gitu, semuanya saya aja yang kerjain. Hebat. Terus sih gitu Chico, jadi ya pecah memang sih kesel, ya udahlah. Itu ada pertanyaan di chat, itu epoxy bukan dari Cindy? Nah, oke, okay. Nggak, saya nggak pakai epoxy. Kalau yang resin epoxy itu lebih mahal harganya, tapi memang sih lebih kuat. Tapi juga ada juga yang bilang kalau untuk tanaman epoxy ini kayak toxic gitu. Betul. Jadi kita ya itu saya belajar lagi tuh. Sampai saya end up pilih semen itu ada alasannya. Karena untuk tanaman hidup gitu. Tapi sama kalau kamu tertarik untuk bikin patung-patung dari resin epoxy gitu, sama. Cetakan yang kamu gunakan adalah cetakan silikon rubber, cetakan silikon karet. Biar bisa tadi itu. Mana tuh? Ya udah saya tutup. Bisa ditarik-tarik lah intinya. Elastis. Mungkin kalau lebih kalau tertarik boleh nanti. 3D printer tuh kalau ada yang punya akses itu bisa membuat itu ya lebih cepat ya. Cuman ya jauh lebih mahal pula bahan dasarnya. Betul.
Dulu ada loh, Dre, di IC Design. Kelasnya Oh ya. ada akses ke orang yang punya mesin soalnya dulu. Enak tuh kalau ada 3D printer, jadinya hasilnya akurat ya, Sir. Tinggal Ya, di akurasinya sandpaper luar dikit. biasa. Kalau ini kan saya masih pakai mata sama pakai tangan. Jadi ya ada ya imperfection-nya lah. Nggak apa-apa, ini buat pot malah bagus kita. Imperfection Malah masih malah lucu perfect. ya, Sir. Ada lagi pertanyaan sambil bisa nanti nyet-nyet nih untuk yang terakhir. Ini lumayan ini kok. 2 hours we already cover a lot of ground. So ya. Iya, semoga deh, semoga ini even membantu 2 hours teman-teman. Ini one more day for me. Sure, sure, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hari dapat pot cantik berarti. Pot cantik lah di sini. From one of your project, you made a board game, right? Yeah. Sir? From the character that you made, even the dice and the, what is the character pieces itu? Yeah, bidak-bidaknya itu ya. Did you make that yourself or yes. do you, like, yes. like how did you make that? Those kind of thing, like the ingredients to make it, like do you use cement or what or maybe kayak apa? Oke, okay, karena pada saat itu untuk cuma bikin produksi kecil, nggak bikin banyak, saya nggak bikin cetakan at the time. Jadi, I only buy, ini apa, dust clay, tahu nggak? Tahu ya. Dust clay itu tanah liat putih yang bisa mengering karena kena angin gitu lah. Bisa beli di art store. Nah, pada saat itu bikin satu-satu. Jadi tadi kalau kamu ingat fotonya kan bidak-bidaknya ada kayak 20 ya. Iya. Itu saya bikin 20 kali sama tim pada saat itu. Jadi, just buy the white clay, and then make the shape, and then after it dries, you use sandpaper to make it smooth and professional looking, and then do the painting. Gitu. Kalau dice-nya, saya beli. Karena nggak susah banget dapet dice yang kayak gitu. Tapi kalau mau bikin, pakai apa? Pakai itu tuh, pakai resin epoxy yang tadi ditanya sama Cindy. Gitu. Tapi semuanya bikin, kartunya kita potong satu-satu, kita desain satu-satu. Packagingnya, starting from cardboard, terus saya bikin-bikin sedemikian rupa supaya jadi sebuah box. Nah, kebetulan memang saya memang suka craftsmanship sih dari zaman kuliah dulu. Jadi kalau ada submission dari dulu, saya bikin buku ya, saya niat gitu. Saya bikin bukunya pop-up lah, saya bikin ada box-nya lah, bahkan box-nya ada kayak magnetnya gitu. Jadi when you open the box, you don't have to open the apa pita gitu. Saya nggak pakai pita. Jadi kalau ditutup boxnya kayak plek gitu, ada magnetnya misalnya. Gitu-gitu sih. Ya itu dia makanya mestinya kamu setengahnya graphic designer, setengahnya seniman teman-teman. Biar tetap nyeni lah. Gitu. Bagian itu idealnya begitu. Idealnya. Jangan lupa bisnismen. Oh ya, bisnismen itu penting banget, benar. Gitu. Apa ya? Oh, bahkan kalau kalian nanti ke Northumbria, kalian lanjut, teman-teman di sana tuh benar-benar nyeni banget kalau bikin project. Ngagetin loh pertama kali. Ada yang bikin lukisan pakai stempel misalnya. Ada yang bikin series of painting tapi ukuran kanvasnya 5 meter gitu. Kayak, aduh gila banget. Jadi setiap hari kerjanya di studio aja gitu. Nyoret-nyoret, terus abis itu nyiprat-nyiprat, dan lain-lain. Itu bagusnya kalau kalian lanjut ya. SRM juga kan dulu di Billy Blue, pasti orang-orangnya begitu-gitu ya, Sir. Ini agak shock sih. Maksudnya mereka memang sudah yang masuk sekolah lanjut atas tuh kalau di luar negeri, biasanya secara skill ya, secara art skill tuh sudah mumpuni. Sudah lumayan mumpuni. Jadi buat anak-anak Indonesia yang dari kita kan, apalagi zaman saya dulu ya, SMA kan lebih ke, mungkin sekarang juga masih ya, lebih ke sains ya, matematika gitu, kecuali memang kita punya ini sendiri ya. Jadi begitu melihat mereka eksplorasi itu, shock tuh. Terutama ya mungkin satu semester pertama lah, setahun pertama. Iya. Yeah. Memang mereka. Kayak dan tiba-tiba nyemi banget gitu ya. Betul, betul. Gambar sketsa tuh gede-gede semua, terus
like pages and pages of drawings, painting, pakai ini, wah, kaget sih, kaget. Tapi hebatnya mereka masih bisa socializing ya, Sir, ya? Masih, dia kerja nih, kerjaannya banyak, produktif banget, tapi at the end of the day, dia masih dugem-dugem gitu. Saya kayak, wah, hebat banget nih orang. Ada yang gitu, ada. Tapi ada juga yang hermit, atau malah yang nggak antisosial juga ada. Ada juga sih, ada juga, benar-benar. Itu udah nyeni banget. Kalau di, dulu di, mungkin karena dulu saya di Australia, jadi mungkin kalau sana kan orang-orangnya lebih nyantai ya, laid back banget ya. Itu malah anak-anak yang dari Asia atau yang dari Afrika, dari Eropa itu pada stres gitu, yang dari Australia mah udah santai bajai gitu. Lain sih, it's Friday night. No ini, ya, Sabtu tidur udah gitu kayak mereka. Tapi ya kelar. For some, I don't know how, but ya udah kelar. Iya ya, makanya. Time management tuh, being organized is very important. Kalau mau belajar organize gitu, belajarnya sama Serem. Serem tuh rapi banget itu. Kalau ke mejanya di UIC sih rapi banget. Di sini ada kayak schedule, di sini ada catatan, gitu-gitu. Tapi itu penting ya, Sir. Kalau nggak begitu, acak-acakan ya, karena kerjaan banyak kan, Sir? Iya, zaman saya kerja saya dibilang Mr. Postnote. Ya, gue postnote everywhere. Ini ngingetin nih posisinya di sini. Oh. Ya, apalagi tadi kalau nggak ada deadline ya, nggak ada itu mabok. Kayak gini-gini gitu ya, Sir. Ya, saya juga, Sir. Saya juga. Kalau nggak, saya lupa. Mau teknik apa, mau digital seperti apapun, everyone, if you don't do it with your motorik ya, you'll forget. Ya kecuali kalian punya photographic memory, that's another thing ya, itu ya is your blessing. Kalau enggak ya udah pasti lupa. Okay. Yeah, Notion helped me a lot, Cindy. Yes, obviously. Sar ya, ini kan kita cuma punya 5 menit sebelum selesai. Nah, ini mungkin saya share dikit kali ya. Okay. Yang itu. Nah. We can still have half an hour if you need to, don't worry. Oh, it's okay, Sar. Nggak apa-apa. Kita coba singkat saja deh. Nah, teman-teman, dari tadi kan saya ngoceh. Lalu kan yang bingung kan juga salah satunya gimana menentukan harga ya. Salah satunya kan tadi saya udah bahas, tahu dulu berapa cost yang akan kalian keluarkan gitu kan. Contohnya simpel tadi ketika saya jualan pot bunga, sorry. Pot bunga atau pot kaktus itu saya hitung dulu tuh. Ya salah satunya ya memang kayak gitu ya, namanya kalian mau cari profit, ya kalian tahu dulu modal dasarnya tuh berapa. Dan modal dasar itu berbeda-beda. Ada yang bentuk modal dasarnya itu berupa tenaga pegawai kalian, ada yang berupa bahan-bahan baku juga ada, tapi intinya adalah menghitung berapa yang kalian keluarkan gitu. Sesimpel kayak tadi, saya hitung dulu, oke, beli bubble wrap 10.000 misalnya, habis itu semen misalnya 5.000 gitu ya, 15.000, habis itu beli cap akrilik, oke, another 5.000, udah 20.000 misalnya, gitu kan. Habis itu, apalagi? Oh, beli coating, final coating. Itu another 5.000 misalnya. Lalu kalau tadi kalian lihat, saya punya pot kaktus itu ada anting-antingnya gitu. Oke, okay, another 5.000, 30.000 misalnya gitu ya. Nah, kalian harus tahu dulu basic cost-nya itu berapa. Maksudnya yang akan kalian keluarin itu berapa. Supaya kalian nggak rugi, intinya kan seperti itu. Lalu habis itu, kalian bisa, yang biasa saya lakukan adalah melihat kompetitor. Kalian bandingin produk yang bisa kalian tawarkan, dan kalian harusnya bangga dengan produk yang kalian ciptakan sendiri, dengan kompetitor. Kompetitor itu jual berapa sih? Kompetitor itu jualnya kayak gimana sistemnya? Dia pakai bubble wrap yang sama nggak? Dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Dari situ kalian bisa tahu, oh, ternyata misalnya tadi modal dasar saya 30.000, teman-teman. Kan ini simple math aja kan, you don't have to be very good in mathematics. Saya tahu desainer nggak pintar matematika gitu. Tapi pakai dasar aja, kalian bisa ngitung, oh, tadi modal gue 30.000, kompetitor gue jual 50.000. Berarti kalau gue mau jual di harga yang sama, gue untung 20.000 ya, gitu kan.
Tapi kalian harus balik lagi. Tadi Sir M sempat mention, kan konsep yang Andre buat, kreativitas yang Andre buat itu kan tidak ternilai gitu kan ya, gitu ya Sir ya. Mm-hmm. Nah itu kalian tentuin kerja keras kalian mendesain pot kaktus itu oke nggak dihargai 20.000 misalnya. In my case, saya pikir saya harus nempatin produk saya di atas produk orang, karena saya maunya lebih premium sedikit kesannya gitu. Sehingga saya nggak mau di range 50.000. Saya berani jual lebih mahal, karena saya yakin di pasaran belum ada banyak nih yang jual produk yang sama misalnya gitu. Atau dengan kualitas yang sehalus yang saya bisa buat saat ini misalnya. Jadi saya bisa tentuin, oke, saya nekat gitu, modal 30.000 saya jual 100.000 gitu kan. Ada sedikit keberaniannya sedikit sih di situ gitu. Ya kayak gitu sih, tapi setidaknya saya sudah tahu basic cost saya. Kalau saya nggak tahu di awal, mungkin saya akan jual itu seharga 30.000 misalnya. Ya saya nggak akan untung dong, orang modalnya aja 30.000 kan kayak gitu. Itu kalau kasusnya jual hal simpel ya, kayak pot kembang tadi kan simpel, ada produknya gitu, bisa dinilai. Kalau desain gimana? Nah, sama seperti itu, tapi kalian mungkin dihitung berapa jam yang akan kalian keluarkan untuk membuat produk tersebut, teman-teman. Lalu kalian tentukan harga kalian per jam tuh berapa, misalnya. Atau per hari deh, gitu. Misalnya ada klien datang ya, saya sering banget nih dapat pertanyaan, Sir, saya dapat project nih bikin logo, kasih berapa duit ya? 500.000 kemahalan nggak, Sir? Misalnya gitu kan? Saya jawabnya nggak, saya berusaha menjawab setiap kali tidak dengan mahal atau kemurahan gitu, kemahalan atau kemurahan. Karena tergantung kamu bisa ngerjain itu logo berapa lama dan harga kamu per jam tuh berapa? Tentunya gini. Harga saya per jam, harga Sir M per jam, harga Miss Nia per jam seharusnya berbeda. Karena jam terbang Miss Nia yang sudah lama, jam terbang Sir M yang jauh lebih banyak dibanding saya, misalnya harganya mungkin berbeda gitu. Tapi tentukan saja dulu, misalnya harga jam per jam kalian berapa. Itu jadi basic cost kalian. Gitu kan? Jadi modal harga modal kalian gitu. Misalnya Rezo tentuinnya oke. Per jam gue adalah 100.000, misalnya gitu ya. Lumayan tuh. 100.000. Lalu tadi mau ngasih harga 500.000 kan. Berarti udah kebayang. Itu logo jadi dalam 2 jam setidaknya. Gak boleh lebih. Atau 3 jam. Supaya masih ada untung 200.000 atau 300.000. Not to mention, kalian harus sebenarnya kalau mau lebih detail, kalian nyolok laptop kalian bayar listrik loh. Kalian beli Starbucks selama kalian kerja itu kan bayar pakai uang. Gitu ya. Itu kalau mau lebih detail kayak gitu. Tapi mungkin untuk freelance-freelance pertama cukup ngitung berapa lama waktu yang kalian gunakan. Once kalian bisa tentukan itu, kalian kan jadi mikir, 500.000 itu kan murah banget. Gitu. Berarti harganya mestinya yang pantas bukan 500.000 mungkin gitu ya. Nah itu yang kurang lebih secara simpelnya gitu saya cara ngitung. Sampai saya bisa biasanya kamap gini nih. Kalau ini yang ngerjain bukan saya, Sir M biasanya. Yang ngerjain itu managing director. Hmm. Kalau saya kan creative director jabatannya nih. Si Navi. Hmm. Gitu. Ini kalau ini yang ngerjain si Navi nih. Contoh yang spesifik this one yang ngerjain si Navi. Navi juga ngajar di UIC design. And UIC design. UIC business, sorry. Nggak tahu deh sekarang masih ngajar apa enggak. Hmm. Gitu. Ya, saya tentuin ini misalnya contohnya nih ya, ada bikin video ads. Nah, ini saya, mungkin ini kan harganya kayak tinggi banget ya. Tapi, saya udah hitung berapa staff yang akan, kita udah hitung berapa staff yang akan bekerja di proyek tersebut, karena bikin video nggak gampang-gampang, amat, susah juga. Misalnya ada 3 orang yang akan kerja di situ. Lalu berapa lama? Nah, itu saya udah bisa hitung. Saya bisa hitung simple dari gaji orang ini kali 3 orang kali 3 bulan misalnya. Itu saya udah bisa hitung gaji dasarnya. Misalnya kalau satu orang gajinya 5 juta rupiah, saya butuh 3 orang 15 juta. 15 juta saya butuh 3 bulan misalnya, 45 juta ya tadi ya. Itu baru modalnya tuh. Belum bayar listrik, belum biaya meeting, biaya entertain klien, dan lain-lain.
makanya bisa come up dengan harga begini gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Itu yang dilakukan. Jadi baris per baris cara menghitungnya kurang lebih kayak gitulah simpelnya. Tapi memang sih nggak sesimpel itu. Karena kan bisa aja di saat yang bersamaan, orang yang tadi nggak cuma ngerjain video ads, tapi juga dia ngerjain game misalnya. Dia pinter nih, dia bisa ngerjain flash game misalnya. Nah, itu bisa, berarti kan bisa dibagi lagi gitu. Cara ngitungnya seperti itu. Dan kalian ini sih kuncinya, kalian harus cukup bangga lah sama kerjaan kalian. Jadi kalian nggak lagi ngasih harga desain kalian tuh Rp500.000 gitu. Untuk sesuatu yang kalian kerjanya rodi gitu loh, kerjanya capek, nggak mudah gitu. Jadi ya gitu. Bahkan ini di sini kita ada agency fee nih di sini. Ya ini sih kadang-kadang di sebuah penawaran harga serem, jujur kita taruh yang kayak gini-gini nih. Itu kan buffer kalian ya biasanya ya. Buffer jadinya, bener. Tujuannya apa? Pasti kan ditawar nih abis ini, kayak di Mangga 2 gitu. Gak bisa kurang, Ci, harganya gitu kan. Saya punya buffer-buffer yang aman ketika ini dikurangin nih, Ma. Ini bisa nih kurangin. Ini bisa nih kurangin, gitu. Yeah. Kurang lebih sih kayak gitu. Ya, bla 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 bla. Emang kadang-kadang panjang ya, penawaran gini panjang tuh. Kayak macem-macem deh. Mau gak mau. Mau gak mau. Tapi mungkin kelihatannya besar, tapi proyek ini bisa jalan 8 bulan, 6 bulan gitu. Kalau yang proyek besar ya. Gitu. Bahkan, mungkin saya stop share aja. Saya share lagi nih. Bahkan terkadang kita sampai udah harus ngitung biaya KOL. Tahu KOL nggak? Ada yang dengar? Ada yang tahu nggak? KOL. Iya. Nggak ada ya. KOL itu Key Opinion Leader. Atau influencer. Kan itu untuk proyek yang tadi saya kerjain itu, saya kan harus bayar Arif Muhammad, ya nggak? Saya harus bayar Sintersela, saya harus bayar Andin, gitu ya. Itu kan mahal sendiri, gitu. Itu kadang-kadang udah termasuk di penawaran tersebut. Makanya mungkin kelihatannya kayak kok tinggi. Tapi ternyata 300 jutanya sendiri untuk bayar Arif Muhammad, gitu. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi. Karena nanti kan maunya satu pintu ke mutualis, nanti saya yang bayar tuh Syarif Muhammad, saya yang bikin schedule syutingnya, janjian sama dia, dan lain-lain gitu. Makanya saya mikir-mikir, Sarem, enakan jadi Arif Muhammad ya. Ngapa-ngapain di sana ya, kesannya. Iya, saya tinggal foto gini nih, Sir. Foto gini nih. Gitu. Untuk nyampe ke sana kan dia juga sudah membangun sesuatu. Betul. Sayangnya. Betul. Kita nggak bisa bilang ya. Kita nggak ada di sepatu mereka. Nggak tahu lah jadi. Itu yang bagian sulit-sulit susah untuk dicari tahu. Mantap. Ya, tadi yang ngelihat angka itu murid-murid pada ini, dear student, you aware ya? Maksudnya nggak pada meremelek kan lihat angka, jangan lihat angka yang ditagihkan ya, tapi detailsnya tadi ya, ini apa ya. Oh kalau, iya benar, saya kasih lihat deh. Iya benar, itu penting. Itunya sih, wah, berarti lagi kesini ada waktunya loh ya. Tadi iya, benar sir, ini penting banget nih notes-nya. Ini video ads, ini kalau kalian baca kita nyewa studio juga nih. Ya kan? Talent. Terus habis itu ada talent. Talent itu voice over talent misalnya. Nah, itu juga kan bayar, teman-teman. Mahal loh. 1 menitnya itu bisa 5 juta loh. Ya yang terkenal ya. Gitu. Suara itu emas. Suara itu emas, betul. Kalau yang ini telat. Semua dijabarin apalagi ya. Nah, ini nih. Social media management. Ada 3 platform yang digunakan. Terus habis itu konten formatnya ini sampai ada kayak gini, ya ampun. Saya berbaca. Terus ada kita masih sampai kasih KPI, ya? Tahu KPI enggak, teman-teman? Enggak tahu ya. KPI key performance index. Jadi itu kita ada reporting ya. Jadi enggak asal-asal sosial media aja. Ini kan juga kita kadang-kadang pakai third party kayak application gitu juga untuk dapat report, atau bisa juga langsung dari
ads-nya sih, dari Instagram ads-nya udah ada gitu ya. Itu tapi bayar anyhow gitu. Kalau yang pada pernah ngutang-ngutang Google AdSense, nah itu termasuk tuh yang kata-kata kunci yang mau dipautkan apa. Atau yang, coba deh, mungkin orang tuanya atau yang pernah ngutang-ngutang project management tuh, itu juga termasuk nilai raportnya, assessment-nya nanti ke klien gimana. Suka nggak suka sih, mau nggak mau nanti pas sudah bekerja, even maybe if you're not the owner ya, ini pasti kecipratan lah at some point. Ya, yeah. Yeah. Betul. Mau mungkin di bagian, ya kalau pengalaman saya dulu awalnya kan mulai dari bawah ya, dari operator, traffic, ya, ini kayak gini nih mau nggak mau kecipratan, jadi lihat, oh ini yang udah susun, ini benar nggak, we reassess this. Orangnya ada nggak, duitnya, waktunya terutama sih ya. Yang paling nggak bisa diapa-apain itu waktu, ya. Karena we cannot turn back time, ya. Yeah, jadi kayak. Iya, yeah, waktu tuh valuable banget ya, betul. Gitu. Ya anyhow, oh, seperti itu, teman-teman. Nah udah nih, tadi saya udah cover dari mulai thought process, contoh kerjaan, being creative, kasih harga yang pantas, gitu. Ya. Kayak gitu ya, semua itu harus kalian pahami sedikit-sedikit supaya kalian bisa maju sebagai seorang yang profesional. Again, kata-kata saya, profesional dan kreatif, gitu-gitu ya. Gitu. Kalau ada yang bilang, jadi graphic designer gampang, belajar Photoshop aja. Tidak segampang itu ya. Oh, it's not, ternyata enggak sih. Tinggal dari YouTube aja belajar sendiri. Yeah. Ada beberapa yang bisa, tapi pengalaman itu adalah pelapis terutama sih. Experience itu. Oh, yeah. Yang hardcore tadi. Ya. Yeah. I want to ask, tadi kan I see your agency playlist, playlist lah. Ya, oke, si harga. Project based. Terus kan lihat itu ada Instagram filter, right? It costs like $8 for one filter. Oke. Okay. Bentar saya buka. Saya lupa tuh. Is it normally that expensive or is it just kayak level agency base, agency project besar gede gitu? Oke. Okay. Saya mesti nanya si Managing Director sejujurnya, tapi saya rasa pasti ada buffer di sini, buffer yang tadi ya, yang Seren bilang. Maksudnya ketika ditawar, kita ada amannya gitu lah, bisa dikurangin. Ya, tapi aman. Ini juga karena ini bukan sekedar ini sih, bukan sekedar filter. Kita mikirnya karena ini sebuah campaign, ini bukan sekedar filter yang bikin muka kamu lebih cantik gitu loh, dikasih eyeliner gitu, bukan yang gitu ya. Ini kayaknya series of filter yang bisa support the campaign. Filter itu tuh sampai kemarin tuh kita sampai bentuknya game gitu loh. Kalian pernah lihat gak sih sekarang kalau filter yang bisa tebak-tebakan? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi somehow complicated sih. Satu set gitu. Okay. Jadi itu cuma harga satu filter ya? Bukan satu filter, tapi satu set filter. Oke. Okay. Gitu, satu set. Jadi ya itu mungkin... Kok nggak salah, aduh, saya nggak ada deck-nya. Ada tebak-tebakan, terus ada game kayak Flappy Bird gitu loh, yang kalau kedip-kedip, burungnya naik-naik gitu. Ya, yeah, something like that lah. Jadi, somehow it's a game gitu. It's quite complicated in terms of ada IT-nya, in terms of ada, saya nggak ngerti augmented reality-nya, pakai orang lagi, gitu-gitulah. Okay. Ya, is gitu-gitu. It the apa sih, market filter-nya itu kayak the price range di market itu emang segitu atau memang beda sendiri gitu, Sir? Ya, balik lagi. Harganya kamu, harganya saya, harganya Sir M, bisa aja berbeda-beda. Gitu. Jadi, memang nggak ada yang exact harus. Kalau bakmi kan semangkok 25.000 ya. Paling beda-beda 30.000 gitu kan ya. Tapi, kalau di industri ini sih emang nggak bisa dipatokin kayak gitu sih ya harganya tuh. Itu mungkin ada yang ngeliat kayak mahal banget anjir gitu. Tapi mungkin ada yang ngeliat kayak
gila nih orang untungnya gimana nih gitu. If I kalau in my place, in my hometown, Instagram filter itu kayak jauh banget dihargai nih. So like I was a bit. Berapa tuh? Percaya gak kalau I bilang di bawah 1 juta? Percaya. Percaya banget kok. Saya sering banget waktu ngasih harga, kompetitor saya harganya begitu-gitu mah sering banget. Gimana tuh Sir M memaknainya? Ya gak bisa. Mereka merusak harga memang, tapi ya gak salah juga. Mereka kan emang gitu cara cari uangnya. Jadi memang sayangnya yang Cindy bilang tuh praktek umum ya. Gak cuma di Indonesia untungnya sekarang, tapi juga di mana-mana. Terutama karena cara ngakalinnya adalah templates. Usually they play templates. Ya. Jadi they buy, full stop, kan banyak tuh sekarang. Ya termasuk Canva ya. Canva, terus kalau yang dari Getty, all those stock files, ya udah. Mereka ngadalinnya itu dengan asumsi, biasanya nih, ini yang ngambil itu terus diedit dikit, paling gitu. Jadi biaya mereka sudah markup juga dari yang mereka beli biasanya. Atau they reuse what they have done in the past. Paling gitu. Ya. Terus kalau pertanyaannya itu salah apa enggak, menurut saya sih enggak salah juga sih orang yang tersebut. Kamu bisa aja nanti suatu hari kamu memutuskan buka agency dengan sistem yang seperti itu. Boleh aja juga yang lebih main kuantitas daripada kualitas. Enggak salah sih. Misalnya kamu harga ada kan ada orang yang satu logo nih, prosesnya ribet banget kan, kayak tadi saya jelasin presentasi, harga logonya 50 juta, misalnya gitu ya. Tapi kamu hanya mampu mengerjakan satu project misalnya, dalam jangka waktu tertentu. Terus ada lagi satu company yang harga logonya 1 juta. Tapi karena sesimpel itu bisa pakai Canva, terus edit-edit foto Google, dan lain-lain, sekali project tuh bisa ngerjain 50 project, kan at the end dapetnya 50 juta sama. Gitu kan. Nggak salah sih. Jadi saya juga nggak menghujat banget orang-orang yang kayak gitu ya, emang model bisnisnya kayak gitu. Ya, betul. It's all about value, ya. Yeah. It goes back to the value. Iya, ya, benar. Tapi kalau kamu adalah pentagram, lalu kamu bikin logo Mastercard, masa kamu cas 1 juta sih? Nggak dong. Itu kan ribet, riweh, gitu. Makanya di kadang kalau kita sering lihat tuh misalnya ada logo baru rebranding terus yang secara kasat mata bisa dinilai ya itu yang jadi patokan orang buat menilai harga sebuah logo. Contoh Garuda Indonesia dulu waktu redesign ya. Ini cuma ditambahin gini aja kok nambah bayarnya berapa ratus miliar pada saat itu ya. Itu memang luar biasa. Atau Pertamina. Ya kan kolega-kolega teman-teman saya juga melihat begitu. Orang cuma diginiin doang, gile bisa ngecharge tinggi. Kita nggak tahu the whole story sebetulnya kan, to be fair gitu. Dan memang mereka harus bawa nama, seperti Mr. Andre bilang, bawa nama brand ya. Iya. Aduh. Terus by the way logonya jadi gini doang nih. Ini Sarayam bikin ini ya 2 menit lah. Itu udah revisi lagi kalau nggak salah deh, logo Mastercard-nya deh. Ada ya? Kan udah, nah itu makanya. Udah, ya. Ini kayak gini guys, dua lingkaran dong di Pathfinder, ya kan? Tapi ya itu tadi saya telah menyadari bahwa thought process panjang segala macam kan nggak semudah itu. Gitu. Cukup jelas, Cindy. Ada ini. Thank you. Jangan terlalu dibandingkan dengan Medan ya, itu pasti stres mbak. Ya, soalnya aku kayak ngerasa I degrade my own value. Padahal aku juga I'm a freelance in creating the Instagram filters for some corporates in Medan, right? Nah, aku ngerasa aku udah kayak fail banget jadi designer karena I charged it. Kayak aku ngerasa gimana ya, contributing in ruining the market even more. Padahal aku kayak pengennya itu bersaing sehat di market design ini gitu. Tapi kayak I accidentally didn't know that the price was actually like this. So yeah. Ya bagus kalau makin banyak orang yang mau bersaing sehat seperti kamu. Tapi sesehat-sehatnya kamu pasti akan ada orang yang at the end jual logo 500 ribu lagi sih. Iya. Sayangnya. Nggak bisa akan... di is inevitable lah. Soalnya kan orang juga like some people just
kayak mau nyari makan itu ya yang penting ada gitu loh. Jadi kayak ya. Yeah. Ujung-ujungnya memang demi sesuap berlian, kok berlian? Sesuap nasi ya. Kalau yeah. Berlian mah gak bikin kenyang. Dan sebongkah berlian. Sebongkah berlian. Amin. Amin, 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 amin. Okay. Ada lagi? That was a interesting insight from Cindy ya, pengalaman pribadi juga. Mungkin yang udah pernah kecemplung atau mencemplungkan diri ke persilatan desain bisa. Persilatan, ya. Perguruan. Perguruan desain, you got questions, or you want to ask about something that about your project, research, or something like that? We still have few minutes. Sure. Sir, saya ke toilet sebentar ya. Oke. Okay. Di dalam kota kan toiletnya, ya. Yeah. Okay. For graphic design practices student, hopefully so far. Should be useful ya for your project. Again, it was a really what's the word? Spot on ya the examples given by Mr. Andre, especially that label thingy. It's just a label, just a label, but it can be very very attractive ya. Yeah? And if you can explore your design. Use your creativity, you can create something interesting. Yeah? Never underestimate the things that you have to design, even as small as, what's the word ya? Yeah? Remeh-temeh ya, kesana remeh. Yeah? Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil, especially in design. Again, it might be your artifact, yeah? Your legacy for other people. Sometimes even you have to design something that you not interested with, ya. Yeah. Jadi jangan, aduh, sir maunya ini, sir maunya ngerjain desain yang ini, terus gara-gara you not doing that design that you want to do or design something that you like, jadinya jelek. Jangan ya, yeah. It's not professional, okay? Do your best lah. Even I think the saying is love what you do regardless you love it or you hate it, ya. Yeah. Just be professional. Jadi, dan itu bisa membantu to free up your creativity. Ya. Ya. Karena kalau zamannya murid-murid, ya mungkin Mr. Andre bisa relate as well ya. Zaman pas jadi murid, aduh malas banget nih proyek yang ini, gak suka gini ya. Aduh malas banget nih gayanya ya. Try to gradually free yourself from that ya. Itu akan mengunci banget tuh kreativitas. Dan kalau bisa, mumpung masih murid, go out and explore things that you don't like. Itu sih. Yeah. Sayang, yeah. Kalau kan nanti pas kerja, kalian hilang kesempatan buat berbuat salah. Ya. Yeah. That's another thing that I want to say, I guess. Looking at Mr. Andre itu benar banget, I think you say something about jangan generik ya. Yeah. Jangan generik, yeah. Jangan ini ya. Kadang kita terjebak di situ sih, memang itu it, you require a process lah. Kalau nggak di reset, kalau nggak di explore, ya itulah we usually get trapped in that generic thingy. Mungkin kalau konteksnya murid-murid ya mereka juga takut salah sih. Jadi sir maunya apalah. Nah, nggak gitu lah ya. Kita sebenarnya nih terus ini sir, saya sering kayaknya mendapat kesan anak-anak tuh kayak. Gue dikasih proyek banyak banget nih, si Sir Emma cuma nyuruh-nyuruh doang gitu kan, ya nggak? Ya nggak? Mungkin ada pemikiran gitu, karena saya dulu adalah murid gitu. Sir Emma juga dulu murid, tapi salah guys, karena kita tuh setelah saya telah menjadi murid dan telah menjadi pengajar, kita tuh sebagai pengajar tuh hanya mampu sejauh memberi kalian tuh banyak pola pikir baru, banyak pemikiran baru, banyak. Jadi supaya cara pikir kalian tuh lebih luas gitu loh. Tapi at the end, yang bakal bantu diri kalian ya, mostly diri kalian juga. Kita sejauh apa sih, kita akan semaksimal mungkin gitu. Tapi ya, tetap butuh dorongan diri sendiri juga. Dan mungkin terlihatnya kita cuma ngasih contoh, tapi ya memang pola pikir itu yang penting. Kebetulan saya sama Srem sekarang lagi ada handle satu student tuh, yang
dari awal tuh pola pikirnya yang perlu di develop dulu ya, Sir, ya gitu kan. Nah, saya baru tahu sekarang ketika saya jadi pengajar gitu, teman-teman. Dulu zaman Andre masih kuliah nih, sedikit ini aja ya bocoran ke mereka ya, Miss Andre. Ya. Nah. Andre memang termasuk rajin, gaul dan rajin kok dulu. Dulu bahkan tugas. Dulu saya waktu awal-awal ngajar guys, saya agak keras sebetulnya ke murid. Mungkin masih idealisme tinggi ya. Zaman Andre itu project Adobe Illustrator-nya lumayan keras sih. Even for your standard now, kalau saya pikir-pikir, dulu kayaknya kejam juga sih. I don't know if you remember ya, Mr. Andre. The cover magazine that you have to... Ya, inget dong. Gokil. Computer Arts apa namanya? Yeah, Computer Arts Magazine. Yeah. You have to trace the so many details and put it as a cover ya, di komposisi. Baru belajar Illustrator, harus begini ya. Tapi ya memang pas udah kerja kan begitu situasinya tuh. Sampai iya, bahkan jauh lebih sadis gitu. Ya. Jadi memang we can only say with your projects ya everyone ya. Kalian overwhelm nggak apa-apa, but do your best to enjoy the process terutama and be positive sih. I can only say that sih. Ya, memang zamannya juga lagi susah sekarang, cuman enjoy ya. Iya. Do your best lah ini ya. Iya, saya ingat ini satu lagi. Dulu Miss Uma tuh kalau Miss Uma kalau suruh saya research tuh harus ratusan halaman kan. Zaman dulu tuh saya mikirnya kayak apaan banget sih ini, jujur ya saya apaan sih? Kayak gue sketsa dua halaman aja cukup kali gitu kan, mikirnya gitu dong. Banyak yang sampai seperti itu sekarang. Tapi ternyata sekarang saya nggak disuruh Miss Uma bikin presentasi 200 halaman juga. Karena itu necessary ternyata. Somehow. I think with this batch, I think most of them, I try to train them teknik namanya morphological technique. The one that you show with the tadi yang apa? Proses si supaya capung. Bisa dari segala macam ide di dibentuk menjadi satu. Okay. Satuan. Okay. Yeah. Semoga berguna. Jadi mereka should be able to produce 30 different things easily lah. Memang butuh latihan. Bisa pasti. Bisa. Memang. Tapi. Bisa. Ya, yeah, align with what you produce with your pot ya. Emang kreativitas itu diasah sih. Ya. Kalau di balik layar saja memang sulit, unfortunately. Gitu. Okay, before I go too far, ada yang mau bertanya ke Mr. Andre yuk? 5 minutes masih bisa ini? One or two more questions, ladies? Banyakan perempuan. Ladies. Ya? Ladies. Okay. Aku pengen nanya, when you make like a pitch deck like for a client, and then you already like present the rebranding, and what if the client decided not to take your rebranding, even though you already present everything, do they still need to pay you in advance to make the pitch deck or no? No. No. Ya makanya saya gregetan juga kadang-kadang. Kalau nggak tahu ya, saya nggak tahu zaman dulu ya. Tapi kalau zaman saya nih, selama saya dengan pengalaman yang nggak, ya oke lah ada pengalaman ini, saya sih pitching nggak pernah dibayar. Dan pitching saya dipakai, konsepnya pernah nggak? Pernah. Tapi saya nggak dibayar? Pernah. Didesain sama orang lain? Pernah nggak? Pernah. Jadi desain saya dipakai orang lain? Pernah. Gitu ya. Ya at least saya merasa seperti itu. Karena saya ngeliat desainnya kok mirip-mirip sama pitching gue gitu kan. Tapi ya that's the reality of the industry sih ya. Memang yang namanya free pitching itu sebetulnya tidak ideal ya. Harusnya ya, tidak ideal. Betul. And ideally we have to avoid free pitching at all costs, ideally. Tapi ya ideally. Kontekstual, situasi tiap orang beda, situasi tiap studio ya. Beda. Betul. Ya, itu sih. Sayangnya ya. Kalau bisa memang to avoid that, at least you have a clause when you produce that pas bikin itu. Mungkin Nafisa itu bisa beri perspektif ya with that context. Yes. Soalnya tadi Nafisa yang nanya. Iya, because like untungnya aku tuh untung aku punya klien, tapi untungnya aku tuh gak pernah kayak gitu ya. Alhamdulillah gak pernah kayak gitu. Cuman I've been like aku tuh gak bisa, kayak I wanted to ask you guys because you already had like experience gitu kan. Pasti. Jadi, yeah, I was curious about that.
Yeah. Oh, bagus, bagus kalau belum. Good on you. Yeah. Berhati-hati penting sih. Tadi kalau yang Sir M bilang tuh, biasanya kalau di kantor aku disebutnya NDA kan. Non-disclosure agreement. Jadi dia tanda tangan bahwa kalau gue nggak menang pitching, lo nggak boleh pakai desain gue. Gitu. Yeah. Ya itu lebih baik sih Nafisa untuk menjaga. Tapi kan gini ya, kadang-kadang kita pitchingnya itu ke company yang super huge, Unilever lah, for example, gitu. Ini saya nggak bilang Unilever spesifik pasti Unilever ya. Tapi maksudnya as big as Unilever. Kalaupun dia udah tanda tangan NDA, and then there's something happening gitu ya. At the end, desain kamu tetap dipakai, ya dia akan hire Hotman Paris, you know. And then I cannot hire Hotman Paris gitu. Jadi ya, tapi untuk menjaga dan berhati-hati itu memang jauh lebih baik gitu. Saya sih sebel sih, malas-malas pitching juga kadang-kadang. Tapi gini kenyataannya, kalau saya nggak pitching, saya kesempatan untuk dapat Unilever tadi misalnya itu akan semakin kecil. Gitu. Itu saya akan dapatnya proyek-proyek UMKM mungkin gitu. Yang lebih kecil. Ya. Kontekstual. Not contextual studies ya, you student on that class, but the situation ya. Tiap orang sayangnya memang situasinya beda. Kalau dulu tuh saya dapat pas masih awal-awal desain, ya ngerasain sih free pitching perusahaan ya untungnya. Tapi pas pekerjaan pribadi mungkin mirip Nafisa, jadi bahkan cuma buat sketsa sama itu aja masih dikasih uang walaupun hanya sekitar 500.000 atau 1 juta, tapi paling nggak kotong ada gitu. Ada iya ada sesuatu untuk kerja keras kita sih, betul. Walaupun ujung-ujungnya mungkin ternyata sama yang ngasih itu terus desainnya dipakai orang lain, sebel ya, tapi paling nggak bukan sebel yang gimana ya, terutama as a freelancer sih, itu kan uang receh pun sangat berharga gitu ya. Betul gitu. Semoga menjelaskan ya Nafisa. Sangat menjelaskan, sir. Thank you very much. Iya gitu. Baguslah, pada udah punya proyek-proyek sendiri, memang seharusnya kalau udah setahun itu ya idealnya you have got something on your own lah. Itu sih. Yeah. Closing statement dong dari Sir M. Nanti saya, baru saya habis itu. Siap-siap. Masih ada pertanyaan? Ini emangnya Sir M dulu guru killer serandre. Wah, killer banget, kacau deh pokoknya. Waktu lebih muda, biasa kan lebih idealis, itu aja sih. Sir M itu nggak kelihatan galak, tapi kalau udah marah sih galak. Biasa nanya ke Ezi. Kalian nggak tahu Ezi? Nggak tahu kayaknya. Ezi aja yang begajulan gitu aja. Ya. Pokoknya ya ada masanya, ada masanya. There was a time for everything. Iya, jadi filosofis ini. Sir, mau nanya. Yes, yo. Tadi kan Nafisa nanya yang tentang itu kan ya, yang price pitching gitu. Bukannya kalau misalnya kita mau pitch ke perusahaan, not perusahaan sih, let's say just UMKM lah ya. Bukannya they should like agree to our price and then DP dulu baru kita pitch deh ya? Oh bukan, kalau pitching kan pitching kan berarti bersaing dulu, you pitch right, bukan tender ya, beda loh. Pitch and tender tuh beda ya. Tahu bedanya nggak Sin? I dulu sih kalau di agensi they don't really gimana ya, I don't think they pitch, tapi cara penyampaian presentasinya itu mirip pitch deck. Cuman I don't think that's the pitch. Tapi ya mereka gitu, mereka ask for kayak agreement dulu, buat agreement. Kayak misalnya dia mau buat logo desain misalnya 500 ya. Misalnya 1 juta misalnya. Terus kayak either they agree on us gitu kan, okay, 1 juta. Terus kita baru mulai nyusun itunya, kayak presentation deck-nya. Tapi presentation deck-nya itu bukan cuma kayak mood board, font, everything, but
the entire company, not company profile, I cannot think of the word, but bukan cuma isi moodboard konsep kita sketsa mau gimana, tapi kayak the overall information of the company gitu lah, kayak what you did for the wine thing. Technically kan itu juga property of our agency gitu kan ya, kan ada ditulis tuh confidential and stuff. Isn't it like kita bisa sue them if they use it gitu kayak out of our agreement gitu. Kalau mereka gak, in case gak jadi, tapi kan kalau di tempat I sih dulu kayak udah DP-DP duluan sih, kayak 30%, 50%, so they cannot really run away, gitu. Even if they want to use it other, in other place, kayak competitor yang berhasil pitch a better solution, tapi mereka kalau udah DP gitu, jadi nggak bisa. Penalti sih kalau nggak salah kemarin. I don't know, maybe kayak different place, different ini ya kali ya. Ya, benar. Different company, different policy. Mungkin kalau yang kamu itu tadi pitch-nya dibayar ya maksudnya. Maksudnya ada uang yang dibayarkan untuk pitching tersebut. Jadi nggak jadi udah ada yang masuk uangnya gitu ya. Itu tadi kondisi yang Sarah yang bilang ideal ya. Gimana ya? I was confused in the part when the pitch itself is not paid. Kayak gini loh, misalnya aku klien, aku ke SRM nih. SRM, I mau desain logo dong. Misalnya SRM kasih harga. Terus SRM udah kasih harga. Okay, I agree. Terus SRM bilang harus DP segini dulu, baru aku mulai kerjain gitu loh. Jadi the... Oh, iya dong. Jadi ini udah deal ya? Udah deal. Udah DP duluan gitu. Jadi dia kalau misalnya udah lihat presentation deck-nya, terus kayak in case, gue nggak jadi deh, gue mau lari ke kompetitor, ternyata lebih murah 500 ribu, nggak bisa lagi, karena kayak the it was state in there that is confidential, and I know if they are going to sue, tapi setahu aku itu ada penalty fee-nya sih, kalau nggak salah. Ya itu kalau itu memang harus kayak gitu ya, SRM ya. Saya juga kalau sudah kasusnya sudah deal, saya kalau nggak di DP dulu, saya kerjanya nggak akan saya kasih. Wait, gitu. So the pitch one is different. Different. Apa? Oh iya, kalau pitch different. Kalau pitch itu gini, jadi tadi kamu kan datang ke SRM. Biasanya kamu datang ke aku juga. Lalu SRM sama aku tuh dua-duanya sama-sama bikin desain. Nanti at the end you can choose lebih suka SRM apa suka aku gitu. Nah, biasanya pada saat proses itu, kan aku sama SRM udah ngedesain. Tapi kita belum dibayar tuh. Nah, itu yang kurang ideal. Itu kadang bolanya memang harus di... Ya, dua-duanya sih. Idealnya ideal nih. Kita ngomong ideal. Kliennya memang sudah tahu ya, aware of the process ya. So, before they actually ask multiple design agency or designer gitu, eh, saya mau bikin logo nih, buka nih, I open the pitch, gini, tanggal segini, terus yaudah deh, dia ya udah berkunjung-kunjung aja ke desainer gitu. Biasa kontak AE-nya ya, Andre ya. Iya. Gitu. Beda dengan tender ya, kalau tender itu sebetulnya sekilas mirip sama pitch, cuman kalau tender itu kan ada proses kayak assessment-nya, selektif banget. Dan terbuka, jadi transfer. It's a long process. Biasanya kalau ke government gitu. Mirip sih, proses dasarnya mirip. Ide dasarnya mirip. Untuk mendapatkan a lot of options in one go. Okay, thank you, Saki. Jadi tadi bukan pitch ya. Ya itu agak, pada beberapa istilah yang agak rancu ya, I must admit sih, like pitch deck, itu kan sebetulnya buat pitching, tapi kadang kalau sudah presentasi
Ini terutama mungkin karena banyak template yang beredar ya. Istilah-istilah itu jadi agak rancu. Pitch deck emang buat pitching sih mestinya. Kalau udah di luar itu ya bukan pitch deck. Iya, saya kalau udah di project sih saya langsung ganti jadi presentation satu. Betul. Ini ngomong-ngomong presentation, mereka harus udah siap in another 4 weeks nih. Semoga udah pada jadi ya. Iya. Smart. Okay, I think we almost running out of time. Kalian juga harus istirahat kan? If you have any more questions, where they can address you, Mr. Andre, ke WhatsApp atau ke email? Ya boleh kan, saya kan bukan benar-benar tamu nih. Jadi if you want to ask me, just do it anytime lah, santai. Kemana ya? Mau WhatsApp saya juga boleh. Bentar. Kalau yang Discord, who's in the Discord last night? Ada yang baru masuk, who's that? I just realized I saw the notification. Si Indika? Mr. Andre tidak ada Discord soalnya. I can put him in there if I want to. If he wants to, sorry. Boleh. Jeblosin ke sana. Jeblosin ke sana. Itu nomor WhatsApp saya. Kalau mau WhatsApp-WhatsAppan, santai aja. Anggap saya teman kalian aja, jadi nggak usah kaku-kaku. Nah. Oke, udah ada di chat ya. Yeah. Alright, I think before I close this, Tim, please ask questions ya. Either to based from what Mr. Andre already shared today, which was really, really great. WhatsApp, email ada Mr. Andre mungkin kalau yang tipenya suka bikin ini, bikin karangan bebas pas ini bertanya lebih detail maksudnya. Gmail ya. Itu nggak ada titik ya? Mau ya? Nggak ada. Alright. If there is no more question for now, okay. Yuk, everyone sambil siap-siap turn on your camera. Ini ada dua slide. Ada dua screen ya. Yeah. So, Mr. Andre, thank you for siap banget. Thank you for your time ya. Yeah. Ini maaf nih murim-murimnya biasa pada ngumpet di balik layar. Iya. Yeah. Mm-hmm. Kamera sih. Anak visual naratif jangan lupa submit ya, please. Submit. Okay, thank you, Mr. Andre, for your time, your energy to prepare this amazing ini ya insights. Tadi kayak kuliah dirapel lagi ya. So I think few weeks ago we got Miss Nova feeling similar, then we got Miss Kak Yeye, ya. Yeah. Now Mr. Andre to close this series of guest speakers, ya. Yeah. Tolong, I think with this it should complete all of the needed knowledge and skills everyone, especially knowledge ya, case studies for what you need to do with your projects, regardless of your stream and class, but specifically for graphic design practices ya. Itu di in your learning outcome, so many of the things that you need to achieve. Already been checked ya by even attending this, some of them anyway. Yeah. Make sure that you apply what you have learned so far. And yeah, Mr. Andre, anything you want to add? Kreatif, profesional.